Keren sekali. Jadi alunan musik tadi adalah lagu dari Alam Sehat Lestari. Saudari Belai ini tahun lalu mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu delegasi pemuda Indonesia yang berbicara di COP25 UNFCCC tentang peran pemuda masyarakat adat dalam menjaga hutan. Dan beberapa minggu yang lalu, beliau juga mendapatkan undangan untuk berbincang dengan Ibu Siti Nurbaya, Menteri LHK Indonesia. Selamat datang kembali para peserta yang sudah hadir. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Senang bisa berjumpa di sini, di acara webinar ini. Indah sekali, terima kasih Belai. Jadi itu tadi adalah lagu Alam Sehat Lestari yang diciptakan oleh salah satu dokter asli, Dokter Made Tambunan. Indah sekali. Nah, lagu Alam Sehat Lestari ini juga ditulis dalam bahasa Inggris oleh Belai dan salah satu relawan. Silakan Belai untuk dimainkan versi bahasa Inggrisnya. Oke.
Ada Pak Ari dari Balai Taman Nasional Gunung Palung dan Pak Agung dari Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di webinar COVID-19 dan kebakaran hutan dan lahan. Lindungi paru-paru dunia demi paru-paru kita. Saya Eti Rahmawati, Manajer Edukasi ASRI, akan mendampingi rekan-rekan semua selama kurang lebih 2 jam ke depan. Pada kesempatan webinar kali ini, saya juga ingin sedikit memperkenalkan ASRI. Yayasan ASRI atau Alam Sehat Lestari adalah organisasi non-profit yang bergerak di bidang kesehatan planetari di Kalimantan Barat. ASRI mengintegrasikan pelayanan kesehatan dengan pelestarian hutan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan alam yang lestari. Untuk mengenal lebih dalam tentang ASRI, saya ingin mengajak rekan-rekan semua di sini untuk mengintip kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ASRI melalui video berikut ini.
Semua senyuman berasal dari kisah yang panjang. Begitu pula dengan indahnya sinar matahari yang merekah di pagi hari. Titik senyuman yang saya peroleh berawal dari sini. Hutan beserta riuh para penghuninya. Hutan yang tidak hanya memberikan kehidupan, tetapi juga memayungi jutaan mimpi masyarakat yang berada di sekitarnya. Melalui Astri, saya ingin ikut dalam upaya pelestarian hutan dengan cara yang tidak biasa. Kami menyelamatkan hutan dengan stetoskop. Kami percaya kesehatan manusia dan kesehatan alam berhubungan erat. Manusia tidak akan sehat tanpa alam yang sehat. Begitupun sebaliknya. Asri memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang hidup di sekitar hutan dan mereka bisa membayar dengan bibit, kotoran hewan, atau sekam padi. Kita juga tidak menutup mata pada perekonomian masyarakat yang semula menggantungkan dirinya pada aktivitas menebang pohon. Dan kita juga tidak akan menyerah untuk mencari alternatif lain. Asri mendorong masyarakat dengan memberikan pelatihan pertanian organik sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup melalui konsumsi pangan bergizi dan peningkatan pendapatan. Asri melibatkan semua kalangan masyarakat dan menyentuh golongan yang paling rentan dalam komunitas. Asri juga memberikan pendidikan lingkungan dan kesehatan ke anak-anak sekolah karena merekalah yang akan meneruskan perjuangan konservasi hutan. Kisah panjang senyuman yang tercipta ternyata berawal dari satu titik yang sama, yaitu rumah. Dan rumah kita adalah alam yang sehat dan lestari. Demikian tadi video sekilas tentang Asri. Asri mengintegrasikan antara pelayanan kesehatan dan pelestarian alam. Kami memiliki klinik yang memberikan insentif berupa diskon berobat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional Gunung Palung dan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya yang menjaga Taman Nasional tersebut. Kami juga menawarkan pembayaran non-tunai untuk biaya pengobatan. Pasien bisa membayar dengan bibit pohon hutan, kotoran ternak, juga kerajinan tangan, karena kami ingin memberikan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau bagi masyarakat tanpa meninggalkan kualitas pengobatan. Selain program kesehatan, kami juga memiliki program konservasi. Di antaranya adalah tukar chainsaw dengan modal usaha yang bertujuan membantu logger beralih profesi guna mengurangi penebangan liar di Taman Nasional. Ada juga reboisasi, pelatihan pertanian organik, sahabat hutan, dan kambing untuk janda. Melalui program pendidikan, Asri memberikan edukasi kepada anak-anak, remaja, dan masyarakat akan pentingnya menjaga alam untuk kesehatan kita semua. Selain itu, Asri juga menerima pelajar, mahasiswa, atau profesional yang ingin belajar tentang konsep kesehatan planetari dengan mengunjungi program-program Asri di Sukadana. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan ini, kami akan membagikan link-nya pada chat box. Nah, pada kesempatan webinar kali ini, kami juga ingin mengajak rekan-rekan untuk mengadopsi bibit pohon asli Kalimantan. Dengan mengadopsi bibit, berarti Anda telah mewariskan jejak hijau di bumi ini. Jadi bagi Anda yang tertarik dan mau tahu bagaimana caranya, silakan lihat program adopsi bibit asli di link yang ada di grup chat ini. Di akhir webinar, kami akan mengumumkan 3 peserta terpilih. Bagi mereka yang terpilih, akan mendapatkan souvenir menarik dari Asri, ada tas bergambar orang utan, masker,
berbahan kain motif batik Kalimantan yang sama dengan seragam yang dipakai oleh staf ASRI, dan buku kabut asap dan kesehatan yang ditulis oleh Dr. Arief Wicaksono, salah satu panelis pada webinar kali ini. Jadi, ikuti terus acara ini sampai akhir untuk melihat siapa saja yang telah mengadopsi bibit dan 3 peserta terpilih. Saya juga ingin menyampaikan bahwa akan ada polling interaktif. Nah, untuk mengikuti polling tersebut, kami persilahkan untuk klik link pollev.com yang kami bagikan melalui chatbox. Nanti pada pukul 11, kami juga akan membagikan link daftar hadir. Kami berharap kesediaan rekan-rekan untuk mengisi guna memudahkan kami dalam pengiriman sertifikat. Selanjutnya, kita akan mengikuti diskusi COVID-19 dan kebakaran hutan dan lahan yang akan dimoderatori oleh rekan kami, Punto Nurcahyoko. Saudara Punto Nurcahyoko mengenyam pendidikan master di The Ohio State University dan Universitas Negeri Semarang melalui USINTEC Dual Master's Degree Program. Pada tahun 2019-2020, beliau mendapatkan kesempatan untuk mengajar kelas bahasa Indonesia di Harvard Kennedy School, Harvard University melalui program Fulbright Badan Bahasa Foreign Language Teaching Assistant. Saat ini, beliau adalah dosen STKIP Pamane Talino, Kabupaten Landak, dan pendiri komunitas literasi anak Small Initiatives. Saudara Kunto Nurcahyoko, saya persilahkan untuk memimpin diskusinya. Terima kasih Kak Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kunto Nurcahyoko yang akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Langsung saja sebenarnya acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi dalam webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Alam Sehat Lestari atau ASRI. Saudara-saudara yang kami hormati, webinar pada kesempatan hari ini akan membahas tentang COVID-19 dan kebakaran hutan dan lahan, lindungi paru-paru dunia demi paru-paru kita. Oleh karena itu, kami berharap agar webinar kali ini dapat membantu membangkitkan kewaspadaan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kesadaran dan kepedulian mengenai isu COVID-19 dan karhutla, serta memaparkan langkah konkret apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, terutama dalam masa pandemi COVID-19. Para hadirin yang kami hormati, acara kali ini akan dilaksanakan dalam 2 format, yaitu seminar edukasi dan talk show. Sebelum narasumber menyampaikan materi masing-masing, saya akan sampaikan beberapa ketentuan. Jadi untuk sesi yang pertama, setiap narasumber akan kami beri waktu untuk penyampaian materi selama 10 menit. Dan nanti setelah masing-masing narasumber atau panelis menyampaikan materinya, akan dibuka sesi tanya-jawab singkat. Untuk sesi kedua, masing-masing narasumber akan berdiskusi, berbincang, dan merespon pertanyaan dengan dipandu oleh moderator dengan format talk show. Dan peserta webinar dipersilakan bertanya melalui chat box yang tersedia. Kami akan memilih pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber. Jadi demikian peraturan webinar kali ini. Baik, Bapak, Ibu, dan para hadirin yang kami hormati, mari kita masuk ke dalam sesi pertama webinar kali ini. Kita akan memiliki 3 narasumber hebat. Yang pertama adalah Ibu Siti Masito Kartikawati, S.Hud, M.Si. Saya akan bacakan bio beliau. Beliau lahir di Majalengka 9 Juli 1972. Beliau saat ini bekerja sebagai staf pengajar di Fakultas Kehutanan Untan dengan spesialisasi ilmu konservasi biodiversitas. Beliau merupakan alumni dari S1 Manajemen Hutan di Universitas Nusa Bangsa Bogor, dan juga S2 Konservasi Sumber Daya Hutan Institut Pertanian Bogor, dan S3 Konservasi Biodiversitas Tropika dari Institut Pertanian Bogor. Beliau banyak sekali melakukan publikasi penelitian, terutama dalam bidang lingkungan hidup dan etnofarmakologi. Beberapa di antara penelitian beliau adalah tentang eksplorasi penelitian lokal etnofarmakologi dan tumbuhan obat di Indonesia berbasis komunitas di suku Dayak Barai, Kabupaten Sintang, dan juga studi pemanfaatan sumber daya tumbuhan oleh masyarakat Dayak Peratus di kawasan hutan Pegunungan Meratus, Kabupaten Hulu, Sungai Tengah. Kepada Ibu Kartikawati, kami persilahkan Ibu untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Hari ini kita bersyukur bisa mengikuti
webinar virtual ya. Sebelumnya saya ucapkan dulu kepada para narasumber hebat juga yang telah hadir di sini, kepada Ibu Monica, ya, kemudian kepada Bapak Teguh, Bapak Ari, dan Bapak Agung. Ya. Sebelum persilakan, saya mau coba tampilkan materi saya. Jadi kemarin waktu lihat dari undangannya itu, saya dapat materi tentang biodiversitas dan pemanfaatan oleh masyarakat. Tapi karena tema besarnya ini tentang kebakaran hutan, jadi saya mau mencoba melingkan dampak kebakaran terhadap biodiversity dan lingkungan. Bentar ya Mas ya, saya ambil dulu materinya. Ya tidak apa-apa Ibu, silakan. Oke. Sudah muncul lah? Belum ya? Sudah Ibu, sudah muncul. Kami sudah bisa melihat di screen ya? Kami. Iya. Oke. Okay. Oke, jadi ini saya mencoba mengkaitkan tentang dampak kebakaran hutan terhadap keanekaragaman hayati dan lingkungan. Ya. Sebenarnya kalau secara apa ya, melihat secara ekologis, tipologi dari hutan hujan tropis terutama yang ada di daerah Kalimantan ya dan daerah Sumatera, kebakaran liar ya, kebakaran liar itu kebakaran yang murni dari alam itu sebenarnya kemungkinan kecil ya, karena sifat dari karakteristik hutan hujan tropis itu sendiri kan sangat lembab ya. Kelembapannya tinggi, kemudian tutupannya juga rapat. Jadi lembab, bahan bakar pemicu untuk kebakarannya itu kecil. Kecuali kalau hutan itu pernah dibuka, terbuka, atau pernah terbakar. Nah, kalau kita mencermati dari beberapa pengalaman kebakaran hebat tahun 83-84 ya, pada saat itu kan kita mengalami musim kering yang sangat panjang ya. Kita mengalami El Nino, itu terjadi kebakaran hebat. Nah kemudian peristiwa itu berulang pada tahun 97-98, ya, terjadi kebakaran lagi. Nah dari beberapa hasil penelitian ternyata memang kebakaran yang terjadi biasanya itu terjadi di lahan atau lokasi yang dulu pernah terbakar. Jadi itu berulang biasanya. Okay. Nah sebenarnya apa sih dampaknya atau korelasinya terhadap keanekaragaman hayati dan lingkungan? Kalau kita bicara itu pasti sangat berdampak ya, terutama terhadap terutama tumbuhan yang langsung mengalami ya kena dampak kebakaran. Nah, biasanya di sini ada kebakaran permukaan dan kebakaran bawah. Kalau di mineral, kalau di daerah gambut biasanya ada lagi kebakaran di bawah gambut ya. Nah. Apa dampaknya terhadap tumbuhan? Terutama yang sangat berdampak pada saat terjadi kebakaran itu tanaman bawah ya, bagian herbal di bawah, semai, kemudian kecambah, kemudian juga seperti liana ya, liana yang melilit di pohon itu. Nah, itu biasanya yang pertama kali bisa langsung terbakar habis. Nah, kalau untuk pohon ya, seperti di kita, di Kalimantan, di hutan hujan tropis, salah satu pohon atau tegakan penting itu Diptrocarpaceae. Nah, itu sebenarnya juga rentan kebakaran. Kenapa? Karena secara karakteristik, kulit pohonnya itu tipis ya. Kulitnya tipis, jadi dia mudah terbakar juga. Kemudian
Deuterokarpase itu berdamar atau bergetah. Jadi juga itu mudah terbakar juga. Nah, cuma yang agak sulitnya lagi dalam regenerasinya itu agak sulit per suksesinya ya dari buahnya itu. Nah, itu jadi karena banyak tegakan yang terbakar, otomatis riapnya, produksi dari rutan itu sendiri akan turun ya. Kemudian juga akan yang dampak yang lain turunannya apa? Itu penurunan diversitas. Karena banyak jenis yang akhirnya banyak yang mati. Nah, ketika suksesi pun itu akan berpengaruh ya. Pola suksesi biasanya kalau hutan terbakar atau pernah terjadi penebangan itu kan nanti bukaan akan terbuka tutupan tajuknya sehingga cahaya matahari langsung kena ke lantai hutan. Nah, itu akan memicu jenis-jenis tumbuhan yang tadinya tidak mendapat akses cahaya matahari itu akan berebut. Biasanya nanti di lantai hutan itu juga akan tumbuh jenis-jenis pionir ya. Nah, ini secara diversitas juga sebenarnya bisa suksesi kembali ke asal ya, cuman prosesnya agak lama dan dari sisi diversitas juga akan lain. Nah, untuk gambut sendiri sebenarnya dia bisa mengalami apa ya, suksesi juga sebenarnya meskipun beberapa kali terbakar. Salah satu dari beberapa hasil penelitian ya yang bisa dijadikan sebagai indikator bahwa lahan gambut yang terbakar itu masih bisa mengalami sukses itu kalau di situ ada tanaman gera ya. Gera. Itu kalau di situ masih ada gera tumbuh berarti itu masih bismillah masih bisa suksesi lagi gitu ya. Kemudian juga akan dampaknya terjadi perubahan struktur vegetasi. Jadi karena pola suksesi tadi. Biasanya kalau yang awal rumput-rumputan ya di daerah Kutai Kartanegara itu daerah yang bekas terbakar biasanya alang-alang silindrika yang muncul duluan ya. Kemudian bisa juga leban pitek pubesen. Bahkan leban ini bisa menginvasi daerah yang bekas terbakar ya. Kemudian juga sebenarnya akan muncul dominansi jenis-jenis yang tahan api. Jadi ada beberapa yang mudah terbakar ya. Dan ada sebenarnya jenis-jenis yang nanti dia akan dominan atau dominasi jenis yang tahan api ya. Beberapa contohnya itu kayak geronggang ya. Geronggang kemudian tembesu itu termasuk jenis yang tahan api ya. Dan kadang-kadang juga seperti di daerah Kerinci, ketika terjadi habis kebakaran, itu muncul yang mendominasi itu pinus ya, strain pinus di Kerinci itu. Tadinya hutan alam, tapi setelah kebakaran seperti HTI pinus. Karena ternyata bijinya itu kan dalam bentuk kon ya, kalau pinus dalam bentuk kayak kerucut. Nah, bijinya itu tertutup di situ. Jadi ketika terjadi proses kebakaran, dia terlindungi. Ketika sedang mulai turun hujan, akhirnya itu yang eksis untuk mendominasi di lahan bekas terbakar. Nah, sebenarnya juga ada efek negatif, tapi sebenarnya ada juga sedikit positifnya ketika terjadi kebakaran. Apa itu? Jadi ketika lahan terbakar, kemudian nanti pada saat mulai turun hujan, yang pertama itu kan jenis-jenis pionir, itu sebenarnya kan produksi untuk jenis pakan herbivor ya, mamalia. Jadi banyak rumput-rumputan berarti di sini produksi pakan untuk herbivor itu meningkat. Nah ini juga akan berkorelasi ke dampaknya ke satwa ya. Yang terjadi apa? Seperti perubahan perilaku makan yang tadinya seperti primata ya, kelompok primata terutama dia faktor pembatasnya kan pohon sebenarnya ya. Seperti orang utan dia membuat sarang itu pasti di atas pohon, begitu berdampak kebakaran maka dia juga akan berdampak juga terhadap tempat bersarang, tempat berlindung dan juga sumber pakannya. Yang tadinya makan buah-buahan karena terjadi kebakaran akhirnya
Dia makan tunas atau kulit. Jadi kalau primata itu termasuk satwa yang adaptif terhadap lingkungan. Ketika sedang musim buah, dia pun masih bisa milih ya buah yang disukai mana. Ya. Biasanya yang buah-buah yang pohonnya itu lebih manis, dia akan menghabiskan dulu di situ. Dia juga bisa merasakan seperti kita ya, kalau asam nggak suka juga ya. Nah, ketika terjadi proses kebakaran, dia juga akan terjadi perubahan pola makanan ke jenis-jenis lain seperti tunas seperti itu ya. Kemudian juga terjadi perubahan dalam bergerak ya. Terutama ini untuk satwa-satwa yang wilayah jelajahnya sempit. Nah, ini juga akan sangat berpengaruh. Dia tidak bisa move on dari lokasinya di situ kalau kebakaran. Nah, ini akan yang menurunkan populasi juga. Kemudian, maaf, Ibu Kartikawati, ya? Waktu tersisa ya? Tinggal 2 menit lagi, mohon maaf. Oh iya, ya, okay. Jadi saya mau ngebut. Okay. Kemudian ada juga perubahan populasi, akhirnya ke situ ya. Nah, ke lingkungannya, itu karena terjadi kebakaran, otomatis maka akan terjadi emisi karbon ya. Terjadi serapan karbonnya menurun, karbon sink, kemudian terjadi efek global warming. Nah, itu secara globalnya. Secara lokalnya yang bisa kita rasakan itu temperatur humidity index-nya juga akan merasa nyaman. Jadi apa itu THI ya. Jadi ini THI ini sebenarnya oleh Nivol tahun 97 mengkombinasikan mengukur indeks kenyamanan manusia terhadap efek panas ya, tapi di sini yang diukur itu dari suhu dan kelembapan ya. Ini ada 3 kategori. Angka 21 sampai 24 itu nyaman, 24 sampai 26 itu sebagian tidak nyaman, dan THI lebih dari 26 itu tidak nyaman. Nah, saya membandingkan dari beberapa hasil penelitian ya, ini di Malang, Unlam, dan yang di Untan ini, kebetulan saya sendiri yang mengamati dan mengukur ya. Jadi di sini kita lihat angka Untan, kebetulan ngambilnya di kampus ya, dan penelitian yang di Unlam itu juga di kampus Universitas Lambung Mangkurat di Banjarbaru, itu ternyata sama-sama posisinya di Kalimantan, ya sama-sama nilainya THI rendahnya 25, ya 25,91 dan 26,1, hampir sama antara Untan dan Unlam, tapi sebenarnya pengambilan sampelnya berbeda. Kalau di Untan, saya lakukan itu di RTH ya, di ruang terbuka hijau seperti di Arboretum, dan sebagainya. Nah, kalau di Unlam itu pengambilan pengukurannya itu di kampus tapi di wilayah terbangun. Jadi bisa dibayangkan Untan di Katulistiwa. Jadi yang membedakan itu karena kebetulan Pontianak itu sangat unik, berbeda dengan wilayah lain ya. Kebetulan kita dilewati oleh garis Katulistiwa dan itu akan memberikan efek curahan cahaya mataharinya penuh. Tapi kondisi kita di dekat laut, ya, jadi curah hujannya tinggi, akhirnya suhu tinggi, kelembapan tinggi, akhirnya tingkat ketidaknyamanannya itu sangat kecil. Bahkan pada saat pagi hari pun, itu kita sudah tidak nyaman, atau sebagian tidak nyaman. Jadi di sini salah satu solusinya kalau kita kelembapan itu sangat sulit memodifikasi faktor lingkungan, jadi yang bisa kita modifikasi sebenarnya dengan memperbanyak RTH. Nah, ini sebenarnya juga kaitannya apa dengan dampak kebakaran? Kalau kebakaran ini efek suhu naik ya. Nah, yang bisa sedikit meredam itu dari keberadaan RTH itu. Nah, itu mungkin sekilas dari ya, masih ada waktu? Oh, maaf Ibu, sudah habis ya? Waktunya. Waktunya oh, sudah iya. Habis. Terima kasih. Untuk Kartika. Ya. Terima kasih Bu Kartika atas paparan materinya. Sebenarnya sangat banyak yang ini ya harus disampaikan lagi, tapi karena waktunya memang sangat-sangat mepet. Jadi untuk pertanyaannya akan kami simpan untuk nanti disampaikan pada saat talk show, karena nanti kita juga akan bahas tentang biodiversitas hutan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Kartikawati. Bapak-Ibu sekalian, kita akan lanjut ke narasumber yang kedua. Narasumber kita yang kedua adalah Dr. Monica Nirmala. Beliau lahir di Jakarta 24 Mei tahun 1989. Beliau merupakan alumni dari Jadi itu saja dan
Oke, terima kasih. Iya, dari S1 Fakultas Kedokteran Gigi UI dan S2 di TH Chan Harvard School of Public Health. Beliau merupakan seorang akademisi Fulbright yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di Harvard University dengan gelar Master of Public Health. Sebelum mengambil studi di Amerika Serikat, beliau memimpin ASRI yang menyediakan layanan kesehatan pendidikan Planetary Health dan program-program reforestasi kepada masyarakat lokal di Taman Nasional Gunung Palung. Saat ini beliau aktif sebagai Senior Public Advisor di ASRI untuk menangani COVID-19 dan juga bagian dari tim ahli gugus tugas penanganan COVID-19 di tingkat nasional, provinsi maupun daerah. Baiklah, kepada yang terhormat Dr. Monica, kami silakan, Dok. Terima kasih atas perkenalan yang baik, Pak Kunto. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Sangat-sangat jelas, Dok. Oke, thank you. Selamat pagi, salam sehat, lestari bagi kita semua. Ketika saya sebarkan informasi tentang webinar ini, beberapa teman dokter sebetulnya balas WA saya ya. Mereka tanya, Monik, emang apa hubungannya COVID sama karhutla gitu, kebakaran hutan? Mungkin ada banyak dari kita yang penasaran tentang topik ini. Pagi ini izinkan saya bahas tentang bagaimana sebetulnya kedua hal itu sangat-sangat berhubungan. Nah, sebelum memulai, dari tadi saya udah chat gitu ya di chat box bahwa ada link polling interaktif. Saya coba share screen dulu ya. Jadi boleh nanti Bapak-Ibu klik polling interaktif itu. Jadi ini ya judul presentasi saya ya, COVID dan karhutla. Oke, nanti kalau ada gangguan koneksi, mungkin panitia bisa telepon saya ya, saya khawatirnya nggak kelihatan karena saya full screen. Oke, jadi kalau Bapak-Ibu belum klik link itu, kalau bisa diklik sekarang agar bisa isi polling yang pertama, karena nanti ada beberapa pertanyaan. Oke, kita coba lihat hasilnya yang pertama ya. Di mana Anda berada saat ini? Oke, wow, ramai banget nih ya. Yang udah isi ada berapa orang nih? 138 orang yang udah isi ya. Yang belum isi boleh isi. Kayaknya bahkan ada yang lagi di laut nih ya. Nggak tahu nih siapa nih yang lagi di laut. Atau mungkin di luar negeri kali ya, karena petanya di Indonesia saja. Jadi kayaknya cukup ramai, baik yang tinggalnya di dekat hutan maupun yang jauh dari hutan. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, siap-siap ya Bapak-Ibu ya dengan handphonenya atau laptopnya. Apa sih satu kata yang terlintas di pikiran saat Bapak-Ibu mendengar istilah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla? Nah, boleh diisi lagi. Setiap orang boleh mengisi sampai 3 kali. Oke, ada asap, ada gambut, ada prihatin, beracun. Oke, wah asap ya. Kabut, bau, oh ya benar, bau banget ya. Kerusakan primata, oh ya, jadi tidak cuma manusia, tapi primata juga kena dampaknya ya. Oh, Kalimantan, gersang, beracun, karbon. Wah, ini bagus sekali ya, bisa terus dilanjutkan ini. Kayaknya yang topik paling utamanya asap gitu ya. Oke, saya akan hitung mundur 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, ini bagus sekali ya. Nanti kita bisa lanjutkan lagi. Oke, asap menjadi tema utama. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini kuis nih, yang terakhir nih. Kapan masalah asap akibat karhutla mulai tercatat di Asia Tenggara? Oke, wah. Ini saling susul-menyusul antara 90-an dan 70-an, 80-an, 2000. Oke, udah ada berapa nih yang ngisi nih? 98 orang, oke. Oke, saya hitung mundur lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1, saya lock ya. Oke, wah paling banyak jawabnya 1990-an. Sebenarnya yang benar yang mana sih? Sebenarnya yang benar 1970-an. Jadi ini masalah udah lama banget sebetulnya ya, udah 40 tahun gitu. Ini adalah foto pertama ya saya pikir ya. Tentang asap lintas batas atau transboundary haze yang pertama terdokumentasi yaitu di Singapura pada bulan Oktober 1972. Yang sebelah kiri yang pernah ke Singapura mungkin tahu ini adalah Orchard Road. Yang sebelah kanan adalah gambar jalan yang berasap tebal pada malam hari. Nah, ternyata masalah asap karhutla ini berulang gitu, hampir setiap tahun selama 40 tahun terakhir. Ini adalah gambar bukit
Pramas di belakang Klinik Asri di Kayong Utara, Kalimantan Barat pada bulan Oktober 2015. Yang sebelah kiri saat asap itu terjadi, yang sebelah kanan setelah asapnya hilang. Jadi bisa kelihatan sekali kontrasnya begitu ya. Dan situasi kebakaran hutan dan lahan ini memburuk dalam kurang lebih 20 tahun terakhir seiring dengan komoditas agrikultur yang berkembang pesat. Ini bisa kelihatan ya, ekspor Indonesia dari 1998 sampai 2018. Oke, dan sebetulnya karhutla ini pun bisa dibilang, bisa diprediksi gitu ya. Ini adalah grafik jumlah titik api dalam bilangan ribu. Kita lihat polanya jelas nih, yaitu jumlah titik api ini meningkat di bulan Juli, Agustus, seiring dengan dimulainya musim kemarau. Nah, berikutnya ini adalah foto saat musim asap di... Oke, ini adalah foto saat musim asap di Palangkaraya ya, di tahun 2015. Jadi apa sih dampak karhutla terhadap kesehatan? Sebenarnya banyak dampaknya. Karena karhutla itu menghasilkan asap yang mengandung campuran komponen yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, yang paling banyak diteliti adalah komponen PM2.5 atau partikel kecil pada polusi udara yang ukurannya itu kecil banget, kurang dari 2,5 mikrometer. Kecil tapi mematikan, gitu ya. Oke, ini juga gambaran waktu tahun 2015 ya. Jadi, pertama adalah dampak karhutla kepada paru-paru, terhadap paru-paru. Ini jelas bahwa asap tadi ya, karhutla identik dengan asap, dan asap identik dengan sesak, batuk, begitu ya. Jadi asap karhutla berkaitan erat dengan kesakitan dan kematian akibat sakit pernapasan, asma, pneumonia, bronkitis, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dampak karhutla pada jantung dan pembuluh darah. Jadi polusi udara merupakan faktor risiko kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Bahkan diperhitungkan kontribusinya itu mencapai 5 juta kematian secara global pada tahun 2017. Oke, berikutnya adalah dampak terhadap sistem imun tubuh manusia. Jadi polusi udara itu membuat sistem imun menjadi lebih lemah, sehingga manusia itu lebih rentan, artinya lebih mudah tertular, dan kalau tertular bisa parah gitu, bisa menjadi parah akibat infeksi virus begitu ya. Dan yang terakhir yang mau saya sebutkan adalah dampaknya terhadap sistem tubuh secara sistemik, bahwa asap itu membuat apa ya, tubuh kita tuh meradang gitu, keseluruhan organ kita begitu. Dan bahkan di tahun 2015 itu diperkirakan ada beberapa peneliti ya di Harvard dan Columbia yang memperkirakan bahwa di tahun 2015 waktu asap itu paling parah ya di Indonesia, itu diperkirakan mengakibatkan 100.300 kematian prematur di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oke, sekarang kita ke pertanyaan utamanya. Jadi, COVID dan karhutla apa hubungannya? Nah, kalau saya pikir-pikir, saya membayangkan ada 5 sebetulnya kaitan antara COVID dan karhutla. Yang pertama adalah susceptibility atau kerentanan penularan. Yang kedua adalah severity atau keparahan penyakit. Yang ketiga adalah systems atau beban terhadap sistem kesehatan. Keempat adalah spread, yaitu penyebaran dari virus itu sendiri. Dan yang kelima adalah self-legitimacy atau pemenuhan komitmen Indonesia bebas asap. Saya akan coba bahas satu-satu. Mungkin saya akan jelaskan secara sederhana begitu ya, agar mudah dimengerti. Pertama tentang kerentanan seseorang tertular virus dan keparan penyakit. Nah, masyarakat yang terpapar asap karhutla, begitu ya, tadi kita sudah belajari bahwa mereka berpotensi memiliki respon imun yang lebih rendah, lalu penyakit pernapasan yang lebih tinggi, penyakit jantung dan pembuluh darah yang lebih tinggi, dan peradangan sistemik yang lebih tinggi. Bagaimana kalau seandainya masyarakat yang terkena asap karhutla ini juga terpapar COVID gitu ya? Karena asap itu menurunkan respon awal imun terhadap infeksi virus, maka seseorang akan lebih mudah terinfeksi COVID-19 gitu kalau dia terpapar asap karhutla. Lalu kalau kita lihat lagi ketiga dampak yang lain, penyakit pernapasan, jantung, dan peradangan sistemik ini sebenarnya tiga-tiganya adalah komorbid dari COVID-19 itu sendiri. Atau dengan kata lain, ini adalah tiga kondisi yang memperparah kalau seseorang terkena COVID. Artinya, kalau masyarakat terpapar COVID dan karhutla di saat yang bersamaan, maka dampaknya bisa lebih parah gitu terhadap kesehatannya karena serangannya ganda gitu ya.
Oke, itu soal susceptibility dan severity. Yang berikutnya adalah mengenai sistem. Jadi, kita tahu bahwa COVID-19 itu mengakibatkan jumlah rawat inap pada rumah sakit itu meningkat. Sebetulnya sama, asap karhutlah juga dari tahun ke tahun itu mengakibatkan peningkatan kunjungan gawat darurat dan rawat inap di rumah sakit yang meningkat, begitu ya. Nah, bayangkan kalau dua-duanya datang bersamaan, gitu ya, maka bisa kita perkirakan bahwa bisa jadi rumah sakit kita tidak sanggup gitu untuk menampung pasien-pasien. Nah, kalau sudah sistem kesehatan kita ini overload, kepenuhan, atau tidak sanggup begitu, maka pasien yang, mungkin banyak pasien yang tidak tertangani, atau kalau tertangani pun tidak tertangani dengan kualitas yang baik. Sehingga ini bisa berujung pada apa yang disebut kelebihan kematian atau excess death, gitu ya. Lalu selain dari sistem rumah sakit itu sendiri, saya membayangkan sebetulnya COVID-19 ini juga berpengaruh pada APD atau alat pelindung diri. Jadi pada COVID masyarakat disarankan gitu ya untuk menggunakan masker kain. Nah, sedangkan masker kain itu tidak efektif pada kondisi asap karhutla gitu ya. Nggak ngaruh gitu kalau kita pakainya kain. Yang disarankan pada kondisi asap karhutla adalah masker N95. Nah, jika di tahun pandemi ini karhutla itu terjadi, maka bisa jadi kita rebutan gitu ya, rebutan masker N95. Padahal seharusnya masker N95 ini disisihkan atau dikhususkan kepada para tenaga kesehatan agar tidak tertular virus, karena jumlah masker N95 itu terbatas dan cukup mahal sebetulnya. Oke, yang keempat, saya ingin bahas tentang spread. Bagaimana penyebaran dengan penyebaran virus? Ada dua mekanisme yang bisa menggambarkan kaitan antara COVID dan karhutla. Pertama, karhutla itu mendorong orang untuk mengungsi. Jadi mungkin nanti ada bisa cerita pengalaman gitu ya, bagaimana ada kebakaran dekat rumah lalu harus orang-orang mengungsi begitu. Dan di pengungsian itu kita tahu sendiri biasanya ramai gitu ya, orang sulit untuk menjaga jarak. Nah, apalagi pengungsian di kondisi karhutla biasanya memakai ruang tertutup, ber-AC biasanya ya, karena mau menghindari asap dari luar ruangan. Padahal situasi itu situasi favoritnya COVID-19 gitu ya, ramai-ramai, ruangan tertutup, ber-AC. Nah, justru itu bisa mengakibatkan penularan virus yang menyebar dengan cepat. Itu mekanisme yang mungkin terjadi. Nah, mekanisme yang kedua ini sebetulnya masih hipotesis, tapi logikanya ada di sana. Jadi ada kaitan yang erat sebetulnya antara penyebaran virus COVID-19 ini dan polusi udara. Jadi banyak peneliti itu memperkirakan bahwa COVID itu menular lewat udara, khususnya di ruang tertutup dan berventilasi buruk gitu ya. Seperti halnya sebetulnya penyakit pada infeksi pernapasan lainnya. Nah, jika hipotesis ini benar, maka kalau COVID itu menular lewat udara, maka asap karhutla ini bisa menjadi semacam kendaraan gitu, kendaraan penularan yang bisa membawa virus ke jarak yang lebih jauh sehingga menyebabkan penyebaran yang lebih luas gitu. Nah, yang terakhir, sebetulnya karhutla ini bukan masalah Indonesia semata. Asap karhutla itu berdampak pada setidaknya 6 negara di Asia Tenggara begitu ya. Sejak karhutla terbesar tahun 2015, Indonesia itu sebetulnya sudah sepakat dan berkomitmen untuk stop karhutla secara permanen. Jadi dibentuk semacam roadmap gitu ya di antara negara-negara ASEAN. Nah, di tahun dan ada janji-janji begitu ya dari Indonesia bahwa akan haze free year, haze free Asian Games dan seterusnya. Nah, di tahun pandemi ini seiring negara-negara tetangga dan termasuk Indonesia juga waspada dan ingin membuka ekonomi kembali di era new normal, maka semakin besar tekanan kepada Indonesia untuk memenuhi komitmennya mencegah asap karhutla berulang. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan mengetahui semua fakta-fakta ini? Dok, 1 minute remaining, dok. Oke, thank you. Oke, jadi yang pertama, cegah karhutla berapapun harganya. Jadi kalau Anda hidup dengan dekat dengan hutan dan lahan, halo, masih kedengeran? Masih, dok. Masih. Oh, sorry. Oke. Jadi kalau misalnya kita tinggal dekat hutan dan lahan, lakukan. Oke. Dokter Monique, apa yang terjadi dengan dok? Maaf, sepertinya ada gangguan teknis para hadirin dari Dokter Monique.
Dokter Monik. Oke, nggak apa-apa. Nanti semoga Dokter Monik bisa langsung join kepada di webinar kita pada pagi hari ini. Kami akan coba mengontak. Kemungkinan ada masalah teknis. Baiklah, para hadirin yang kami hormati, itu tadi pemaparan materi singkat meskipun ada kepotong di tengah ya tentang apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kerusakan hutan dan kebakaran hutan. Nanti beliau akan gabung lagi di sesi talk show. Dan memang sudah ada banyak pertanyaan yang nanti juga akan kita berikan di sesi talk show juga kepada pemateri di sesi pertama. Baik, para hadirin yang kami hormati, untuk narasumber ketiga kita adalah Bapak Teguh Surya. Beliau lahir di Riau 15 September 1979. Beliau tahun 2008 mengikuti studi tentang ekologi politik di Institute of Social Studies ISS di The Hague, Belanda. Dan sejak 2001 beliau mulai aktif dalam berbagai kegiatan kampanye dan advokasi pada isu-isu sosial lingkungan hidup, khususnya pada sektor kehutanan dan perkebunan monokultur skala besar seperti sawit dan HTI, serta memimpin advokasi hak nelayan tradisional di tanah kelahiran beliau. Saat ini, beliau juga memimpin Yayasan Madani Berkelanjutan, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan memperkuat berbagai inisiatif nasional dan lokal dalam menyelamatkan hutan Indonesia dengan strategi menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan, dan beliau berkantor di Jakarta. Kepada Pak Teguh, apakah sudah siap? Baik. Pak Teguh, silakan. Kami silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian. Yang saya hormati, Ibu Direktur Astri, beserta jajaran, Bapak-Ibu, beserta hari ini yang mencapai 330 ya, per detik ini. Luar biasa sekali komitmen kita terkait dengan pencegahan kurla dan COVID-19. Tadi Mas Kunto sudah menjelaskan dengan sangat baik apa itu Madani. Nah, di awal ini izinkan saya share screen dulu agar teman-teman bisa mengetahui Madani secara lebih dekat ya. Jadi benar yang dikatakan, ini website kami, jadi saya tidak menyiapkan satu materi khusus karena banyak sekali analisis kami, konten kami terkait dengan Karula dan COVID-19. Jadi harapannya dengan saya menampilkan website ini, Bapak-Ibu sekalian bisa berselancar kapanpun untuk menggali materi dan analisis kami terkait dengan Karula dan COVID-19. Dan banyak materi lainnya tentunya. Nanti tinggal cari di searching, kemudian ditulis yang diinginkan, dan akan keluar. Nah, ini salah satu publikasi kami terbaru pada bulan Mei lalu terkait dengan ulasan kebakaran hutan dan lahan 2019 serta area rawan terbakar 2020. Sementara analisis untuk COVID-19 yang lebih makro bersifat nasional sedang dikerjakan dan akan di-launching insya Allah tanggal 13 Agustus nanti bersama dengan teman-teman Kata Data. Namun di sesi ini saya bisa berbagi satu studi kasus. Kebetulan saat ini kami sedang membantu kabupaten-kabupaten yang memiliki komitmen hijau. Di antaranya kalau di Kalbar itu ada 3, Kapuas Hulu, Sintan, dan Sanggau. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut masukan kami untuk 3 kabupaten tersebut. Bapak-Ibu sekalian, bicara tentang Karula dulu ya, saya ingin mengajak kita bersama melihat tren yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, khususnya di tahun 2019. Jadi, dari analisis kami di tahun 2019, ada beberapa temuan kunci yang penting untuk kita lihat di sini sehingga bisa menjadi pijakan untuk mencegah Karula 2020 dan apa kaitannya kemudian dengan COVID. Jadi pertama, provinsi-provinsi dan kabupaten dengan luas terbakar 2019 itu merupakan wilayah yang memiliki ekosistem gambut yang luas dan merupakan wilayah prioritas restorasi gambut. Jadi lahan-lahan terbakar di tahun 2019 itu merupakan hutan-hutan yang sudah terdegradasi dan sudah terdeforestasi. Intinya benar disampaikan di awal tadi oleh Ibu Eti, dari narasumber pertama, Ibu, saya lupa namanya. Ibu Kartikawati, Pak. Ibu Kartikawati. Betul. Jadi karena kita hutan tropis yang lembab sepanjang tahun, tidak akan mungkin kalau kondisi alamiah masih bagus itu akan terbakar. Jadi yang terbakar ini berdasarkan jejak terbakar 5 tahun terakhir setidaknya, itu merupakan kawasan hutan yang sudah kualitasnya menurun gitu dan merupakan wilayah gambut yang sudah rusak. Nah, kedua,
Karula terluas terjadi di lahan dengan tutupan semak belukar. Ini memperkuat temuan pertama. Jadi Karula 2019 terjadi di lahan dengan tutupan semak belukar itu sekitar 32% itu terjadi di lokasi itu. Sementara di hutan alamnya yang masih bagus itu relatif kecil, hanya 4,6%. Nah, ini mengindikasikan apa? Sekali lagi, upaya untuk mencegah karula itu sederhana saja sebenarnya. Tidak perlu rumit, tidak perlu macam-macam gitu, tidak perlu aturan yang ngejelimet. Cukup pastikan hutan kita terjaga dengan baik, gambut kita terjaga dengan baik. Caranya apa? Berbagai kebijakan sudah ditelurkan, hanya saja kita kurang tertib untuk mengimplementasikannya dan pengawasannya juga longgar ya. Nah, temuan ketiga ini yang sangat menarik karena Kalbar salah satunya. Jadi dari 1,6 juta hektar lahan terbakar di 2019 itu 1 juta hektarnya merupakan lahan baru terbakar. Jadi kalau dilihat sejarah kebakaran hutan di Indonesia itu selalu berulang. Jadi setiap tahun selalu lahan yang sama terbakar. Nah, di tahun 2019 ini menarik. Karena hanya 210 hektar lahan yang terbakar yang berulang di tahun 2019. Intinya memang efektif upaya pencegahan pemerintah untuk memastikan lahan yang sama terbakar itu efektif. Tetapi yang buruknya ada 1 juta hektar lahan baru terbakar. Jadi di 2019 ada 1 juta hektar area baru terbakar. Ini untuk apa gitu? Dan ini berada di, terluas itu di Kalteng, terluas kedua ada di Sumatera Selatan, dan ketiga di Kalbar, seluas 125 ribu hektar. Nah, ini tantangan tersendiri bagi Kalimantan Barat. Ternyata di Kalimantan Barat itu ada 125 ribu hektar lahan baru terbakar. Nah, tentu bisa diidentifikasi, karena lokasinya ada, data pemadaman lengkap, dan seterusnya. Sehingga harapan kita bisa belajar. Nah, kami menduga dari data yang tersedia, ini ada kaitannya dengan ekspansi perkebunan sawit. Karena di Kalbar itu ada ekspansi seluas 129.471 hektar per tahun. Nah, temuan kami yang berikutnya itu Sumatera Kalimantan merupakan paling rawan terbakar dengan tingkat kerentanan tinggi. Jadi memang kita Sumatera ya dan Kalimantan ini sangat rentan dan harus lebih waspada. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Monica bagaimana ini peristiwa yang sudah berlangsung lama, tapi kenapa kita masih gagap? 40 tahun, tapi kita nggak berhasil juga. Ini ada pertanyaan sendiri yang mungkin nanti kita bisa diskusikan di sesi berikutnya. Nah, kenapa dua region ini paling rawan terbakar? Dari analisis kami, analisis tren kebakaran 5 tahun terakhir, itu karena tutupan lahannya. Jadi ada terkait dengan perubahan tutupan lahan. Yang kedua, karena berada dekat dengan konsesi dan ada terbakar di konsesi. Izin ya, baik khususnya HTI dan perkebunan sawit. Yang ketiga, bergambut luas, Sumatera Kalimantan merupakan dua pulau yang memiliki tutupan gambut terluas. Jadi itu yang menyebabkan dia rentan. Nah, yang berikutnya, lima provinsi dengan area rawan terbakar tertinggi dari analisis kami per Mei 2020 itu ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Nah, sementara itu provinsi secara historis yang paling luas dengan akumulasi area terbakar 5 tahun terakhir, 2015-2019 itu adalah Sumatera Selatan, Kalteng, dan Papua. Nah, dari situasi itu sebenarnya harapan kita bisa melakukan upaya mitigasi sedini mungkin. Nah, bagaimana saya ingin sedikit mengupas bagaimana strategi pemerintah untuk cegah karula di tahun 2020. Jadi pemerintah, Bapak-Ibu sekalian, mungkin sudah banyak yang tahu ya, karena diekspos gitu. Jadi ada lima strategi utama dari pemerintah hari ini untuk mencegah karula 2020. Satu itu penataan ekosistem gambut. Kedua, pengawasan oleh aparat daerah untuk antisipasi api. Tiga, pengamanan area rawan hotspot dengan sistem dashboard. Keempat, pengenalan instansi, pengerahan instansi terkait untuk menjaga tinggi air gambut. Lima, pengintegrasian data ODP di zona berisiko kabut asap dan dengan evakuasi, untuk evakuasi terpisah. Nah, pertanyaan yang kemudian, ini sering kontradiktif. Kita tahu baru-baru ini Presiden mengumumkan, dan sudah memastikan 18 lembaga dibubarkan. Ya. Nah, muncul satu pertanyaan besar di kalangan, penggiat lingkungan, itu salah satu yang akan bubar, itu Badan Restorasi Gambut.
tidak pun dikatakan dibubarkan, per 31 Desember ini Badan Restorasi Gambut sudah harus bubar. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana mungkin strategi pertama penataan ekosistem gambut bisa berjalan maksimal dalam rangka pencegahan? Karena kalau badan yang mengurusi restorasi gambut, mengawasi dan memastikan gambut itu pulih, tidak jelas masa depannya setelah 31 Desember 2020. Jadi harapan kami, kita harus bersama-sama meyakinkan Bapak Presiden, pemerintah bahwasannya restorasi gambut ini ada agenda utama gitu. Apalagi di dalam RPJMN, sedikit saya singgung di sini, jadi di dalam RPJMN kita yang terbaru, 5 tahun ke depan, itu sudah dinyatakan bahwasannya sampai dengan 2030 itu harusnya ada penambahan lahan gambut yang direstorasi sekitar 1,5 sampai 2 juta hektar. Dan juga sudah ada koreksi ya di tingkat pemerintahan. Disebutkan di sini di dokumen lampiran 1 RPJM ini, apabila tidak ada perbaikan kebijakan, dikhawatirkan target pembelian restorasi gambut tidak dapat tercapai dengan optimal. Nah, ini sekali lagi kami sendiri bingung ya. Di pemerintah sendiri yakin gambut adalah keselamatan gambut adalah kunci kita untuk keluar dari krisis. Tetapi di dalam prakteknya komitmennya masih lemah gitu. Bahkan terkait dengan pencegahan karhutla gambut belum menjadi pertimbangan. Dan koreksi kami secara umum, upaya-upaya mitigasi karhutla 2020 ini masih pada upaya pemadaman api, bukan pencegahan gitu. Harusnya kalau bicara pencegahan, alokasi anggaran untuk pencegahan karhutla itu sebesar-besarnya diperuntukkan untuk merestorasi atau merehabilitasi lahan-lahan yang terdegradasi dan terdeforestasi tadi ya. Ini mayoritas pada kalau api muncul, maka dia akan dipadamkan. Nah, kalau masih ada waktu, 2 menit saja, mungkin 2-3 menit, Pak Kunto, saya mau share masukan kami untuk, sebagai contoh saja ya, saya akan share masukan kami untuk Kabupaten Sanggau terkait analisis upaya peringatan dini melalui identifikasi area rawan terbakar dan COVID-19. Silakan Pak Teguh, silakan. Baik, saya share screen ya. Oke. Nah, harapannya ini bisa menginspirasi kita bersama ya. Jadi minggu lalu kami sudah menyampaikan dalam satu rapat tertutup terkait dengan bagaimana kita bisa gotong royong mencegah karhutla dan COVID-19 di Sanggau di tahun ini. Nah, cepat saja. Nah, ini kami awal dari memetakan jejak area terbakar 5 tahun yang lalu. Jadi sudah menjadi pengetahuan bersama. Jadi di Kabupaten Sanggau itu sangat memprihatinkan karena kebakaran itu naik setiap tahun gitu. Bahkan di 2019 itu naik 3 kali lipat dari tahun 2018. Nah, ini banyak faktor tentunya. Bisa jadi faktor kebutuhan masyarakat untuk membuka ladang seperti yang disampaikan oleh Pemkab Sanggau, atau ada faktor lainnya, investasi, perizinan, dan seterusnya. Tapi apapun itu, pengetahuan ini sebenarnya bisa memicu kita untuk bisa melakukan mitigasi lebih dini ya. Nah, kemudian kami juga memberikan masukan terkait dengan peta area terbakar di rawan terbakar di Sanggau tahun 2020. Di sini kami memetakan ada area rawan terbakar ya, 1,1 juta. Jadi tentu teman-teman bertanya, apa itu area rawan terbakar? Kenapa besar sekali? Jadi area rawan terbakar itu adalah area yang cenderung terbakar di tahun 2020. Nah, area ini ditentukan dari data jejak terbakar 2015 dan 2019, ditinjau dari 3 aspek ya, tutupan lahan, perimeter perizinan, kemudian keberadaan ekosistem gambut. Jadi, di sini Kabupaten Sanggau ada 1,1, tetapi area potensi terbakar hanya 50,92 hektar, kecil sekali, tersebar di desa-desa ini. Ada Engkahan, Tanjung Merpati, Berakak, dan Subah. Jadi walaupun kecil hampir 51 hektar, tapi kalau tidak dimitigasi sejak dini, maka khawatir ini akan meluas kebakaran. Nah, analisis ini sebenarnya ingin membantu pemerintah untuk melihat secara lebih dalam, lebih dekat wilayah-wilayah mana yang berpotensi terbakar, kemudian apa yang harus dilakukan, kemudian mengecek apa kelengkapan sarana prasarana dan infrastruktur yang ada. Nah, terakhir kami juga membantu Pemkab Sanggau
untuk memetakan peta sebaran kerawanan karula dan COVID-19 di Selangor. Nah, di sini ada tiga kecamatan yang sangat rawan. Jadi ada 20% di Sanggau itu sangat rawan karula dan COVID. Jadi karula dan COVID ya ditinjau dari dua serangan ganda ini disebut dengan oleh Dr. Monica tadi. Jadi ada di Jangkang, Kapuas, dan Nentikong. Nah, sementara tiga lagi itu pada posisi rawan. Ada di Kembayan, Kecamatan Kembayan, Bonti, dan Meliau. Nah, analisis-analisis ini dilakukan memang secara spesifik ke sampai di tingkat kabupaten agar kabupaten terbantu memiliki amunisi yang cukup untuk melakukan mitigasi karula dan COVID-19. Tentu dengan adanya kerjasama dan kolaborasi para pihak, upaya mitigasi karula dan COVID-19 ini bisa lebih cepat dilakukan dan bisa dilakukan secara lebih komprehensif. Saya pikir itu dulu penyampaian dari kami, Mas Kunto. Nanti dengan senang hati saat sesi diskusi dan dialog kita bisa perdalam sesuai dengan kebutuhan teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh atas paparan materinya, sangat luar biasa. Memang informasi-informasi yang sangat menarik dan banyak. Nanti kita akan simpan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, baik untuk narasumber 1, 2, dan 3. Tapi sepertinya Dr. Monica sudah bergabung kembali, jadi akan kami berikan kesempatan untuk beliau menyelesaikan presentasinya. Silakan Dr. Monica. Thank you, Mas Kunto. Maaf, Bapak Ibu terlalu semangat jadi keputus gitu ya. Mungkin ini pas banget sebenarnya setelah tahu semua informasi yang kita dengarkan gitu ya dari ketiga pembicara. Jadi apa yang harus saya lakukan gitu? Jadi sebenarnya pas juga gitu ya masuknya ya. Jadi yang pasti cegah karhutla, apalagi di tahun pandemi ini, berapapun harganya begitu ya. Jadi mungkin poin saya, kalau Anda hidup dekat gitu ya dengan hutan atau lahan, mungkin bisa lakukan 3P. 3P itu pantang membakar, jadi jangan dibakar lahannya untuk menanam begitu ya. Yang kedua adalah patroli api. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin di desa begitu ya, mungkin bergabung dengan para relawan yang berpatroli api ataupun dengan petugas begitu ya. Dan yang ketiga adalah kalau melihat api atau asap gitu ya, padamkan sedini mungkin. Jadi jangan dibiarkan begitu saja, karena api itu kayak virus juga ya, menyebarnya cepat begitu ya. Lalu bagaimana dengan yang hidup jauh dari hutan dan lahan? Saat ini saya lagi nggak di Kalimantan gitu ya, saya jauh dari hutan dan lahan gitu. Saya bisa sarankan lakukan 3B, walaupun yang dekat dengan hutan juga bisa melakukan ini ya. Yang pertama adalah belajar planetary health, maksudnya belajar bagaimana isu-isu lingkungan hidup ini sebetulnya berpengaruh pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Dan oh ya, di ASRI juga ada ya planetary health course ya, nanti mungkin Mbak Eti bisa jelaskan. Lalu yang kedua adalah selain belajar, kita sebetulnya bisa bicara juga. Jadi kita perlu banyak membicarakan topik ini gitu. Mungkin nulis gitu ya di sosial media atau di berita atau di sekitar kita dengan orang-orang sekeliling kita, dengan teman-teman, atau ramaikan hashtag gitu ya, Indonesia tanpa asap. Jadi munculkan itu apa ya, kesadaran bahwa kita ingin Indonesia tanpa asap. Mungkin bisa di tag gitu ya pihak-pihak yang bertanggung jawab gitu dalam proses berbicara itu, yang bisa terlibat dalam upaya advokasi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, B yang terakhir adalah bantu. Jadi kalau misalnya teman-teman jauh gitu ya, mungkin bisa sekali-sekali menjadi relawan atau berdonasi mungkin pada lembaga-lembaga yang mendukung perlindungan hutan dan masyarakat di sekitarnya. Nah, selain cegah karhutla ya pastinya ya, kalau ngobrol dengan saya pasti ulang-ulang ini, cegah COVID-19 gitu ya. Saya yakin semua udah sering dengar, lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu wajib. Dan saya tambahin, hindari 3R gitu ya. Hindari ruangan tertutup, hindari ramai-ramai, hindari ngerumpi jarak dekat gitu ya. Karena kondisi seperti ini yang membuat penyebaran itu luar biasa begitu. Mungkin akhir kata, ya karhutla memang telah terjadi selama 40 tahun, tapi bukan berarti kenyataan ini tidak bisa diubah gitu ya. Pandemi COVID sebetulnya memberikan kita kesempatan menuju yang kita sebut new normal gitu ya. Jadi mari kita lihat new normal ini sebagai satu kesempatan kita berubah secara kolektif menuju, sebetulnya bukan cuma new ya, tapi better normal gitu ya. Normal yang lebih baik, yaitu normal yang mana Indonesia
tanpa asap. Mungkin itu presentasi saya. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Kunto. Terima kasih, Dr. Monique. Sebenarnya pas banget, soalnya banyak sekali saya lihat di chat box yang menanyakan bagaimana cara sederhana meningkatkan kesadaran masyarakat awam terhadap isu lingkungan dan kesehatan, Dok. Jadi sudah sangat-sangat pas sekali dijawab dengan penutupan presentasi dari Dr. Monica. Baik, para hadirin yang kami hormati, sebelum masuk ke acara talk show pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa pertanyaan Ibu Kartikawati untuk Ibu Kartikawati ini. Ibu, apakah masih ada di sini, Bu Kartikawati? Masih. Oh iya, terima kasih, Bu. Jadi ada pertanyaan dari Welly Betty tentang suksesi pada lahan gambut. Kenapa sih, Bu, proses suksesi pada lahan gambut itu lambat gitu? Mohon bisa direspon dengan singkat. Langsung. Silahkan, Ibu. Iya. Oke. Ya. Tingkat sukses pada lahan gambut lambat karena memang polanya secara dampak dari kebakaran itu kan juga secara berpengaruh juga terhadap kondisi fisik ya. Kondisi fisik dari tanah itu juga berubah ya. Sebenarnya selain mungkin dari sisi suhunya yang masih ada sisa-sisa kebakaran itu kan agak panas ya. Tapi dari beberapa hasil penelitian juga tingkat sukses yang pertama memang biasanya yang mendominasi itu masih sejenis alang-alang ya, kemudian paku-pakuan. Dan ini prosesnya memang agak lama sampai kondisi fisik tanahnya itu meskipun secara mineral ya, itu ada peningkatan ya kandungan kalsium dan Mg ya yang meningkatkan kesuburan, tapi dari struktur vegetasinya itu yang memang akhirnya berubah ya. Dan masih bisa suksesi ya. Cuma memang agak lambat. Tapi biasanya kalau di daerah gambut itu masih ditemukan jenis yang tadi saya sebutkan tuh makaranga ya. Bukan. Sejenis jera ya, jera pacipila. Nah itu insya Allah masih bisa suksesinya, masih bisa diperbaiki gambutnya. Oke. Jadi bisa sebenarnya ini bisa dijadikan sebagai bioindikator di lahan gambut itu sendiri. Ya. Oh, menarik sekali. Itu. Ya, terima kasih Bu Kartikawati atas respon dari pertanyaan tersebut. Berikutnya, ini ada pertanyaan yang cukup menarik ini dari Mark Philip untuk Pak Teguh. Beliau bertanya seperti ini, Pak Teguh. Saya percaya langkah mitigasi dan pencegahan adalah cara terbaik untuk kasus karhutla di Indonesia. Namun, saya rasa perlu juga mempersiapkan langkah alternatif apabila kondisi karhutla secara tiba-tiba menjadi cukup parah. Nah, kira-kira adakah langkah alternatif yang mungkin visible untuk dilakukan ketika karhutla itu menjadi cukup parah gitu, Pak Teguh? Halo, Pak Teguh? Oh, sepertinya Pak Teguh sedang tidak berada di tempat. Nanti kita akan kembali lagi kepada beliau. Terima kasih. Ini kita akan langsung masuk ke acara yang kedua, sesi yang kedua, yaitu talk show. Nanti untuk panelis dari sesi pertama juga akan bisa merespon pertanyaan-pertanyaan di talk show ini. Nah, sebelum kita memulai talk show di sesi yang kedua, akan ada video yang kami putar, yaitu video dari Taman Nasional Gunung Palung. Kepada teman-teman di ASRI, boleh dibantu untuk memutarkan video tersebut? Gunung Palung terletak di dua kabupaten, Kabupaten Kayung Utara dan Kabupaten Ketapang. Musik.
Monosel Gunung Palung 108.000 hektar. Satu objek daya tarik wisata alam yang di Taman Nasional Gunung Palung adalah Liang Ratu. Yang berasa merupakan sebuah air terjun yang cukup besar dan terbesar di Taman Nasional Gunung Palung. Bisa berenang, bisa menyelam, kemudian bisa mengamati tumbuhan dan satwa yang ada di sana. Semua yang ada di sana termasuk satwa merupakan khas Kalimantan. Ya, demikianlah video dari Taman Nasional Gunung Palung, luar biasa sekali, agar Gusbam tiba-tiba merinding karena melihat begitu banyak dan indahnya biodiversitas yang ada di hutan kita gitu ya, dan sayang kalau itu harus musnah dengan kebakaran hutan dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk membahas isu-isu tentang kebakaran hutan dan lahan, pada pagi hari ini, setelah bergabung beberapa narasumber hebat kita dari beberapa Taman Nasional dan juga para ahli, sebelum kita masuk ke dalam talkshow, saya akan membacakan bio singkat dari masing-masing panelis yang akan bergabung pada pagi hari ini.
Yang pertama adalah Pak M. Ari Wibawanto dari Taman Nasional Gunung Palung. Beliau merupakan alumni dari S1 Fakultas Kehutanan UGM dan juga S2 Ilmu Kehutanan UGM. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Peredaran TSL di Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati di Jakarta dan juga Kepala Bagian Tata Usaha di Balai Besar KSDA Papua Barat di Sorong, Papua Barat. Dan saat ini beliau bekerja sebagai Kepala Balai Taman Nasional Gunung Palung 2018, sejak tahun 2018. Selamat datang kami ucapkan kepada Pak Ari. Yang kedua adalah Bapak Agung Nugroho SSI MA dari Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Beliau merupakan alumni dari S1 Fakultas Biologi UGM dan juga S2 Geography Department dari UH Manoa USA. Universitas Hawaii ya Pak ya. Pengalaman kerja beliau pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Populasi dan Habitat di Subdit Pengawetan Jenis, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati. Beliau juga sempat menjabat sebagai Kepala Seksi Satwa Liar di Subdit Penerapan Konservasi Internasional, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya dari sejak Februari tahun 2019 sampai sekarang. Pembicara terakhir kita, kami ucapkan selamat datang kepada Pak Agung. Dan pembicara terakhir kita pada talkshow hari ini adalah Dr. Arief Wicaksono, MBUMed. Beliau merupakan lulusan S1 dan profesi dokter dari FKUI Yogyakarta dan juga S2 di Prodi Ilmu Biomedis FKUI Jakarta. Beliau sempat menjabat sebagai dekan di FK Untan dari tahun 2015 sampai 2018 dan sekarang beliau bekerja sebagai Kepala Laboratorium Anatomi FK Untan dan juga dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Beliau tulis banyak buku nih, Bapak-Ibu sekalian. Tapi yang paling relevan dengan pembahasan kita adalah di tahun 2019 beliau menulis tentang kabut asap dan kesehatan. Dan yang nanti akan terbit, ini akan ada buku tentang penyakit virus corona 19, Pevina Sample. Mengucapkan selamat datang Dr. Arief Wicaksono, MBUMed. Terima kasih, Mas Kunto. Ya, sama-sama. Baik, jadi tadi sudah ini ya Pak Ari, Pak Agung, dan Dr. Arief. Saya sebenarnya tergelitik gitu mendengar paparan dari Ibu Kartika, dari Dr. Monica, dan juga dari Pak Teguh mengenai karhutla yang ada di Indonesia. Terutama saya mau bertanya nih kepada Pak Agung dan kepada Pak Ari, gitu. Pak Ari dulu mungkin nanti ya, tentang karhutla di Indonesia gitu, yang terjadi hampir setiap tahun sejak 20-an tahun terakhir gitu. Beberapa yang paling parah terjadi tahun 2015 dan 2019. Saya masih ingat nih, Bapak, tahun 2015 pertama kali saya mengajar di Kalimantan Barat, di Kabupaten Landak, kami harus meliburkan perkuliahan kami selama beberapa hari karena tidak bisa bernafas gitu, karena sesak kabut asap pada tahun 2015. Nah, secara umum, menurut Pak Ari dan juga Pak Agung nanti mungkin bisa memfollow up, bagaimana pandangan Bapak terhadap karhutla yang terjadi di Indonesia selama ini? Gitu. Bagaimana situasi di area kerja Bapak tentang karhutla ini? Dan bagaimana dampaknya di masyarakat? Pak Ari dulu mungkin, Bapak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Mas Kunto. Yang saya hormati, para narasumber, Bu Siti, Bang Monica, kemudian Pak Teguh yang sudah memberikan banyak pencerahan kepada kami. Tapi saya sepakat dengan Bu Monica ini, Mbak Monica, yang memberikan aura positif bahwa kita di tahun 2020 ini bisa atau mampu. Didukung oleh semua pihak, pasti kita bisa mampu melakukan pengendalian. Pengendalian dalam hal ini tidak hanya masalah penanggulangan, tapi juga masalah pencegahannya. Mungkin saya akan sedikit memaparkan. Saya minta saya ingin ada sedikit presentasi dari saya, Pak Kunco. Boleh ya, Pak Kunco? Silakan, Pak. Ya, jadi presentasi saya adalah sinergisitas pengendalian kebakaran hutan Taman Nasional Gunung Palung. Jadi studi kasusnya adalah di kawasan kami, Pak. Lanjut, silakan. Kawasan kami ini ada di dua daerah aplikasi, di Kabupaten Ketapang dan di Kabupaten Kayong Utara. Jadi yang paling banyak itu ada di Kabupaten Kayong Utara, hampir 80% dari 180 hektar kawasan kami. Lanjut.
Ini nilai penting kawasan, tadi juga sudah ada filmnya, mungkin tidak perlu saya sampaikan lebih lanjut. Ini kebakaran hutan yang ada di Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Dari jumlah hotspotnya maupun luasannya. Lanjut. Nah, kita membagi. Makanya kemarin itu saya meminta bahwa judulnya itu tidak hanya kebakaran hutan saja, tapi menjadi prioritas kita adalah lahan. Dalam hal ini adalah di luar kawasan hutan. Karena kalau kita melihat, di Kabupaten Ketapang saja, dari tahun 2015 sampai 2019, tidak hanya terjadi di dalam kawasan hutan, tapi juga di area-area penggunaan lain, atau di luar kawasan hutan. Kemudian untuk yang Kabupaten Kayong Utara, ini dari 2015 sampai 2019, APL-nya pun juga banyak, atau di luar kawasan hutan pun banyak juga terjadi kebakaran lahan. Dengan kata lain bahwa dampak yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan asap tidak hanya terjadi di dalam kawasan hutan. Nah, bagaimana caranya kita untuk melakukan upaya pengendalian dalam lahan? Kalau saya melihat dari studi kasus yang ada di kawasan Taman Nasional kami, ini ada hubungannya antara kawasan di luar kawasan hutan kami dan di dalam kawasan hutan kami. Lanjut, silakan. Nah, ini adalah titik hotspot yang kita catat dari tahun 2015 sampai 2019. Jika kita lihat bahwa sebagian besar itu ada di pinggir-pinggir kawasan. Jadi pinggir-pinggir kawasan kami, di situ ada privat sektornya, ada masyarakat, dan ada hutan di luar kawasan Taman Nasional. Nah, ini adalah luas areal kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan sekitarnya. Jika kita perhatikan lagi yang kita bulat-bulatkan itu, ini ada hubungannya antara kebakaran hutan yang di kawasan kami dengan kebakaran lahan yang di luar kawasan kami. Dengan kata lain, upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya pengendalian harus saling konektif antara beberapa aktor yang ada di dalam kawasan. Kami memberikan contoh yang ada di sekitar Rantau Panjang dan Sungai Matang, atau KAG Rantau Panjang dan Matang. Sebagian besar, karena kami mengatakan bahwa di KAG, kawasan hidrologi gambut, maka lokasi ini adalah lokasi gambut. Yang warna merah, itu adalah kawasan Taman Nasional, dibatasi dengan batasnya adalah warna merah. Batas ini. Kemudian yang di luar adalah hutan lindung, hutan produksi, yang warna kuning, kemudian APL yang lainnya. Jika kita perhatikan, ada keterkaitan di sini. Bahwa dalam satu blok ini terjadi kebakaran yang sama. Pada waktu yang bersama. Apakah itu apinya berasal dari dalam kawasan kita, menuju keluar, atau dari luar, menuju ke dalam kawasan kita. Kita tidak tahu hal ini. Tapi, ada kesamaan bahwa terjadi pada satu kesatuan hidrologi. Ketika kita akan melakukan kegiatan pengendalian, maka satu ekosistem KHG inilah yang harus kita untuk kelola bersama. Oleh karena itu, saya mengambil judul sinergisitas, maka kami akan membentuk posko bersama di situ yang akan melakukan kegiatan pengendalian. Pengendalian itu tidak hanya masalah penanggulangannya saja, tapi pencegahannya seperti apa. Dan dampak karulata terhadap biodiversitas, untuk kawasan kami memang belum ada orang hutan atau satwa-satwa yang keluar akibat kebakaran hutan di dalam kawasan. Karena masih ada kawasan-kawasan yang masih hijau yang mereka bisa bersembunyi. Tapi kita selama tahun 2015 sampai 2019 menerima 27 individu orang hutan yang ditranslokasi ke dalam kawasan Taman Nasional. Karena menurut kami, kawasan Taman Nasional Gunung Palung masih layak untuk menerima perhutanan hasil konflik satwa akibat kebakaran hutan. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Baik. Terkait dengan pertanyaan, atau gimana Pak? Ya, Pak. Mungkin nanti untuk yang kedua ini bisa kita lanjutkan ke berikutnya untuk upaya pencegahan. Baik. Oke, karena tadi sudah di kawasan di Taman Nasional Gunung Palung. Terima kasih.
Pak Agung sekarang, bagaimana Pak keadaan di Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya, Bapak? Ya, terima kasih Mas Kunto dan Bapak-Ibu sekalian yang saya banggakan. Jadi, ya, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kita. Jadi, mungkin sedikit pengetahuan tentang Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya bagi Bapak-Ibu yang belum familiar ya. Jadi, lokasi kita ada di dua provinsi, tiga kabupaten, dilindungi oleh 24 desa, 6 kecamatan. Jadi, kalau dengan luas 234,6 hektar. Maaf Pak Agung, sepertinya koneksinya agak tersendat-sendat Pak, maaf. Baik. Sekarang sudah jelas Mas Kuto? Sudah Pak, sudah. Terima kasih Pak. Ya, ya. Jadi memang untuk upaya pengendalian aktivitas kebakaran lahan itu bisa diminimalisir, karena satu titik hotspot yang terjadi di 2019 itu setelah kami analisis ini berasal dari aktivitas di luar kawasan yang merembet ke dalam. Jadi ada 2,3 hektar yang masuk ke dalam kawasan. Jadi dalam rangka mencegah supaya tidak terjadi lagi kebakaran berulang, itu dari awal memang kita sudah mengidentifikasi areal-areal yang rawan kebakaran, kemudian mengidentifikasi desa-desa penyangga atau desa-desa yang berada di sekitar kawasan, kemudian mengoptimalkan peran masyarakat peduli api serta berkoordinasi dengan tidak hanya di tingkat kabupaten tapi juga di tingkat kecamatan, kemudian bersama dengan bapak-bapak Babinsa, Babinkamtibmas ya, sehingga sosialisasi atau penyadartahuan kepada masyarakat ini bisa berjalan lebih efektif, karena sekali lagi lebih baik kita dari awal ini mencegah supaya insiden kebakaran bisa diminimalisir dibandingkan ketika kebakaran terjadi dan kita harus berusaha payah untuk memadamkan. Mungkin itu ya sedikit gambaran di tempat kami. Jadi memang untuk di kawasan sendiri sepanjang 2019 ini hanya terdapat satu hotspot, ya, tetapi ini tetap kita harus waspada karena aktivitas di sekitar kawasan itu bisa berakibat terhadap terjadinya kebakaran di dalam kawasan. Okay. Begitu Mas Kuto ya. Baik, Pak Agung, terima kasih sudah mengupdate keadaan di Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya, Pak. Jadi para ini sekarang saya sebenarnya agak-agak tertarik juga nih ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih sebenarnya pendapat bapak-bapak mengenai antisipasi yang sudah dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan.
dan lahan yang ada di Taman Nasional masing-masing. Tetapi sebelum ke situ, saya pengen menyapa Dr. Arief nih dari FK Untan. Halo Dr. Arief. Halo Mas, selamat siang. Selamat siang dokter. Ini menarik sekali ya dok, tadi sudah ngobrol-ngobrol tentang kabut asap dan kesehatan gitu, terutama yang tadi dari Dr. Monica gitu, bagaimana dampak karhutla pada kesehatan manusia gitu. Nah, Dr. Arief ini kan dok yang juga berprofesi sebagai dokter, pengajar, dan juga praktisi kesmas di Pontianak gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih Dr. Arief ini melihat dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat di Kalimantan, terutama di Pontianak? Apa yang mungkin Dr. Arief bisa ceritakan dampak dari karhutla ini ditinjau dari segi medis dan juga kesehatan masyarakat yang ada di sekitar Dr. Arief? Silakan, dok. Baik, terima kasih Mas Kunto, semua narasumber, rekan-rekan di ASTRI, dan semua yang mengikuti webinar pada hari ini ya. Jadi saya memang dokter, tetapi saya mau cerita dulu dari sisi sebagai masyarakat lah ya. Jadi memang adanya kabut asap yang selalu berulang ini, dan sudah pasti seperti yang dijelaskan oleh para narasumber yang sebelumnya, bahwa akan membawa dampak tidak hanya di kesehatan, tetapi juga ke alam ya, ke alam sekitar kita. Nah, untuk cerita aja, memang hampir setiap tahun ya, di masa-masa yang sudah mulai kemarau gitu kan, orang itu kan mekar. Setahu saya tuh mereka itu mekar tiap hari. Tetapi karena ada hujan yang turun terus, makanya tidak kelihatan. Nah, saat hujan itu tidak turun berapa lama, nah mulai deh kelihatan tuh asapnya kemana-mana. Nah, kami bahkan di kota ya, di kota Kalimantan itu bahkan di dekat-dekat tempat-tempat yang sangat strategis saja itu kena itu Mas. Jadi di dekat kampus kena, kemudian di dekat bandara kena, bahkan beberapa meter dari pagar bandara itu ada yang bakar. Itu kan kayaknya keterlaluan banget. Nah, kemudian saya tinggal di belakang Untan ya, itu di Jalan Sepakat itu. Dan itu memang sudah merupakan langganan untuk itu, langganan istilahnya ada nyebutnya itu festival asap Mas gitu. Festival asap setiap tahun. Aduh, selalu berulang. Ada seperti istilahnya itu. Dok. Festival ya, ada asap. Festival asap gitu. Nah, dan saya itu ada beberapa komplek kan di dekat tempat saya. Nah, 300 meter dari tempat saya itu adalah tempat titik apinya. Sampai saya godain orang rumahnya nih. Karena aja masih ada dua komplek lagi. Kalau mereka udah pada mengungsi, baru kita mengungsi. Tapi juga nggak kayak gitu kan. Karena sudah sangat tidak sehat gitu. Jadi beberapa hari itu akhirnya kami mengungsi ke tempat yang agak jauh dari sumber api. Seperti itu ceritanya Mas. Kalau dari kami sebagai masyarakat ya. Kemudian kalau dari sisi saya jadi dokter, kemudian jadi dosen juga, kan sama ya. Jadi kita akan meliburkan. Karena kita itu bernafas, itu hak kita kan. Masa kita buka pintu, udah nyium asap. Di halaman kita itu udah putih-putih gitu, dan putih-putihnya bukan salju, tapi bubuk-bubuk bekas bakaran. Seperti itu. Aduh dok. Yeah. Jadi selama ini kami selalu respon sih Mas, intinya respon. Jadi ada kabut asap, kita respon. Nah, dalam hal ini beberapa tahun itu ada beberapa kegiatan, istilahnya seperti PKM ya, pengabdian kepada masyarakat itu, dari beberapa prodi atau fakultas itu untuk ke arah penanganan karhutla, seperti itu. Jadi menurut kami yang penting adalah penyadaran, bahwa masyarakat itu tahu. Jadi bahkan ini seminar ini ya, ada satu aja orang yang paham, wah kami sudah senang banget, satu aja. Nanti satu orang ini paham kan, istilahnya nanti bisa jadi role model di tempat dia berada. Walaupun akan diresein sama banyak orang, percaya deh. Kalau kita agak beda dikit, nah nanti orang tuh pada nggak suka. Tapi ya nggak apa-apa. Itulah yang saya inginkan dari hal-hal seperti ini. Mungkin seperti itu, Mas Kunto. Terima kasih. Terima kasih dok. Nanti akan saya follow up dengan pertanyaan ini, sangat menarik sekali. Kalaupun ada satu orang yang termotivasi dan tersadarkan menaik isu karhutla dan COVID, dan semakin sadar akan pentingnya hutan, itu sudah pencapaian dan sangat luar biasa. Terima kasih, dok. Saya kembali ke Pak Agung dan Pak Ari nih. Mungkin ke Pak Agung dulu kali ya, Pak. Ini bagi banyak orang gitu, pandemi yang terjadi saat ini kan tidak terbayang sebelumnya ya, Pak ya.
apalagi seluruh perhatian bangsa Indonesia terjadi pada tertuju kepada COVID gitu. Apalagi kemarin saya juga membaca bahwa ada kayak anggaran pengendalian karhutlah di KLHK menurun drastis gitu untuk penanganan COVID gitu. Nah, kira-kira menurut Bapak strategi apa sih Pak untuk strategi apa yang digunakan untuk agar bisa efektif dalam mencegah dan menangani karhutlah tahun ini agar bencana ganda pandemi dan karhutlah yang tadi yang dibilang Dr. Monik serangan ganda itu nggak terjadi gitu. Dan apa saja yang sudah dilakukan agar antisipasi kebakaran hutan itu bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Mungkin dari Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Pak Agung dulu mungkin Pak. Terima kasih Mas Kunto. Jadi tadi sebetulnya kisi-kisinya sudah disampaikan sama Bu Monika ya. Tadi ada apa tadi? 3B, betul. R ya. Itu nempel banget itu. Salut untuk Bu Monika ya. Bisa memformulasikan hal-hal yang real yang harus dilakukan oleh masyarakat ya. Jadi bagi kami sendiri memang ya apa namanya adanya COVID menjadi suatu konsekuensi tersendiri ya di lapangan karena kan beberapa anggaran kegiatan pasti akan teralokasikan di tempat lain. Tetapi yang kita lakukan adalah memaksimalkan semua kegiatan yang kita lakukan itu selalu disertai dengan tadi apa namanya. Jadi kalau kegiatan apapun yang kita laksanakan di lapangan, ketika bertemu masyarakat, ya kita sampaikan, sosialisasikan kaitannya dengan karhutlah. Kemudian kita juga jemput bola atau apa namanya berkoordinasi dengan intensif dengan apa namanya menjalin sinergi dengan institusi yang lain karena sekali lagi dalam kasus karhutlah kita nggak bisa ini kawasanku aku harus jaga sendiri nggak bisa karena tadi saya sampaikan jadi aspeknya bisa saja datang dari luar ataupun kita yang punya sarpras meskipun itu kejadiannya di luar bila dibutuhkan juga harus siap untuk membantu. Kemudian yang lainnya adalah memastikan kembali ya apa namanya tahap-tahap pencegahan dari bisa dengan baik seperti kegiatan apa namanya menyiapkan SDM sarpras kemudian kita selalu monitor hotspot dari Cipongi ya jadi begitu ada TKP yang berada dekat dengan kawasan kita harus bergerak setidaknya kita punya kontak dengan apa perangkat desa terkait di mana titik api itu berada kemudian kita juga memanfaatkan teknologi seperti drone ya untuk menggunakan areal-areal yang memang kita anggap rawan dan dekat dengan aktivitas masyarakat. Jadi dengan sumber daya terbatas kita bisa menentukan prioritas mana yang harus kita jagain lebih dahulu. Ya. Tanpa itu maka kita akan bekerjanya sporadis ya. Jadi, kita sudah tahu ini prioritasnya di sini maka kita dengan sumber daya yang terbatas kita bisa maksimalkan ke arah sana. Kemudian mengaktifkan call center ya. Jadi kita punya call center di 0821-585-64609. Jadi kita menerima aspirasi atau peran dari siapapun yang memang misalnya mengetahui ada kebakaran, kemudian menginformasikan ke kami untuk kami tindak lanjut. Jadi kita sangat menghindari adanya kegiatan pemadaman karena pemadaman ini biayanya akan sangat besar sekali. Jadi lebih baik kita mencegah totality di situ supaya insiden kebakaran bisa diminimalisir. Gitu Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Saya ke Pak Ari sekarang. Pak, bagaimana sih Pak kalau yang di Taman Nasional Gunung Palung strategi pencegahan untuk dan penanganan karhutlah ini seperti apa di sana, Pak? Maaf, bisa di-unmute, Pak. Pak Ari?
Ya, ya. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan Pak Kunto dan Pak Kunto tadi bahwa terkait dengan COVID, kemudian apakah pembiayaannya banyak lari ke COVID? Ada biaya ataupun tidak ada biaya, kita harus optimis bahwa pengendalian kebakaran kita harus tetap kita lakukan. Yang kata lain bahwa di tahun 2020 kita pasti harus optimis. Tidak hanya di kami yang dikurangi biayanya karena masalah COVID, di tempat lain itu sama. Tapi kita harus percaya bahwa dengan bersama kita bisa melakukan kegiatan pengendalian kebakaran kita, baik pencegahannya maupun penanggulangan. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, bahwa tahapan yang dilakukan. Pertama, kita melihat sejarah kebakaran. Betul yang dikatakan Bu Siti, bahwa kebakaran itu pasti berulang pada lokasi yang sama. Lokasi yang sama yang terdegradasi. Jadi, mungkin kita akan melihat sejarahnya dulu. Udah dari tahun 2015 sampai 2019, lokasinya itu-itu saja. Kemudian saya melihat lokasi sekitarnya. Di sekitarnya itu apa saja, apakah betul terbakar juga? Ternyata terbakar juga. Dengan caranya ada korelasi di situ. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian harus dilakukan bersama di tingkat tapak itu sendiri. Kita harus mengetahui aktor-aktor apa saja yang ada di situ. Apakah itu ada privat sektor, ada perusahaan, itu ada masyarakat, ada KPH, ada macam-macam. Kita rangkul semua, karena di situ ada hubungannya, ada korelasinya antara kawasan taman nasional dengan kawasan sekitar. Oleh karena itu, kita rangkul semua bersama, kita kemudian membicarakan pengelolaan tingkat tapak. Setiap tapak itu pasti berbeda. Contoh, di kawasan yang gambut, pasti berbeda kebakaran-kebakaran hutannya atau keberakaran rahannya karena mineral. Jadi, semua satgas yang ada di dekat tapak itu harus tahu kondisi di lapangan seperti apa. Baru kita memahami, jangan ada pembuatan sekat kanal, karena itu akan membuat air terkuras atau terbuang percuma, sehingga gambut tidak menjadi basah lagi. Itu pemahaman seperti itu yang harus kita sampaikan. Sehingga mereka pun menyadari bahwa dengan adanya pembuatan kanal, itu akan terpicu kebakaran hutan dan lahan. Jika kebakarannya terjadi di lahan, maka hubungannya dengan kebakaran hutan di kawasan kami. Atau terbalik, seperti itu juga. Ya ada korelasi di situ. Oleh karena itu sekarang, setelah kami melakukan pemetaan atau menentukan area-area kebakaran, kita mengajak semua stakeholder di situ. Dalam satu ekosistem, dalam satu tapak. Kalau misalkan dalam ekosistem itu adalah KHG, kawasan hidrologi gambut, ya itu, aktor-aktor di situ yang kita mainkan. Misalkan sudah ada kanal, ya harus kita buat sekat kanal dong. Gitu. Supaya tidak terjadi kebakaran. Ya, seperti itu juga. Kalau saya melihat sejarah dari tahun 2019 yang sekarang yang kemarin, kita melihat bahwa sudah ada koordinasi yang baik. Tapi masih dalam hal penanggulangan. Belum dalam hal pencegahan. Pencegahan inilah yang harus kita mainkan juga. Kalau di gambut sudah ada api, sudah habislah kita. Satu KHG itu habis semua. Oleh karena itu, jangan sampai adanya api. Di tapak tingkat gambut, kita harus membuat seperti itu. Berbeda dengan yang di mineral. Jadi, areal-areal itu akan berbeda pengelolaannya di tingkat tapak. Nah, sekarang pemerintah sekarang sudah melakukan kegiatan TMC, Teknologi Modifikasi Cuaca. Di mana sekarang misalkan riau yang biasanya terjadi kebakaran bulan Juni, bulan Mei, sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Yaitu teknologi modifikasi cuaca. Mungkin hal-hal pun seperti itu, supaya tetap basah. Nah, tapi itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi yang penting bahwa kebakaran ini menjadi masalah bersama. Dan saya yakin optimis bahwa kita, negara kita, dengan gotong royongnya pasti akan saling bersinergi. Okay. Saling mendukung. Dan saya pastikan itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari atas penjelasannya. Oh, luar biasa sekali. Ini ada beberapa pertanyaan bagi para hadirin, peserta. Silahkan meninggalkan komen atau memberikan pertanyaan lewat chat box ya. Kalau ada pertanyaan di sana. Sebelum kita masuk ke
pertanyaan-pertanyaan peserta kepada panelis baik sesi 1 maupun sesi 2. Ini ada video dari Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Mohon panitia dari Asri untuk bisa memutarkan. Di dua provinsi, tiga kabupaten, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat, di kabupatennya Sintang dan Melawi, kemudian di Provinsi Kalimantan Tengah, di kabupatennya Katingan. Salah satu potensi wisata alam yang bisa dikembangkan atau saat ini menjadi andalan dari Taman Nasional ini adalah wisata pendakian. Jadi di kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya itu terdapat bukit raya yang menjadi titik atau bukit tertinggi di wilayah Kalimantan. Dan di kalangan pendaki ini menjadi salah satu dari The Seven Summits of Indonesia. Sebagai salah satu puncak dari 7 puncak tertinggi di Indonesia, Bukit Raya akan selalu menjadi destinasi bagi pendaki untuk meraih predikat pendaki 7 puncak Indonesia. Perjalanan menuju Bukit Raya bermula dari Pontianak menuju Sintang hingga Nanga Pinoh, kemudian dilanjutkan menuju Nanga Serawai. Dari Nanga Serawai, perjalanan dilanjutkan dengan perahu motor pelosok. Setelah menempuh perjalanan 4 hingga 5 jam, barulah tiba di Desa Rantomalang. Sebelum melakukan pendakian, pendaki harus melewati ritual nyukui hajat yang dimaknai sebagai penguat semangat dan tekad sebelum mendaki dan juga sebagai penghargaan terhadap kearifan lokal masyarakat setempat. Perjalanan menuju entry point pendakian di Korong Hape kembali menjadi pemacu adrenalin berikutnya. Karena harus ditempuh dengan menggunakan ojek sepeda motor melewati jalan eks perusahaan HPH yang kondisinya sudah begitu memprihatinkan. Dari entry point, perjalanan panjang ke puncak pun dimulai. Tanjakan, turunan, seakan datang silih berganti yang menuntut kesiapan fisik dan mental yang prima. Selama perjalanan akan sedikit terbayarkan dengan suasana hutan tropis di Terokarpa yang selalu menaungi dengan tajuknya, serta keindahan flora dan fauna yang ada di sepanjang jalur yang dilewati. Sampai di puncak Bukit Raya, karakternya berbeda dengan puncak bukit seperti biasanya. Perlu perjuangan ekstra untuk melihat landscape di sekelilingnya, karena vegetasinya seakan seperti benteng yang selalu menjaga puncak raya agar tetap menjadi penyimpan rahasia alamnya. Ya, terima kasih. Itulah video yang ditampilkan dari Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Berikutnya ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari para peserta nih. Banyak banget nih Pak, Ibu yang mau bertanya, tapi kita pilih salah satu ya. Ini saya dapat dari panitia juga.
untuk Mas Teguh nih. Mas Teguh, apakah masih di sana, Mas Teguh? Masih, masih. Oh, tadi siap, siap. Telepon, maaf. Gak apa, Mas Teguh. Ini ada pertanyaan dari Kelvin IPB, Miss. Nih, Mas. Pertanyaan gini. Di satu sisi, saya mengakui upaya pemerintah dalam menangani karhutlah yang begitu efektif. Namun, di sisi lain, saya meragukan kebijakan pemerintah termasuk dalam Omnibus Law. Gitu. Ini teknis kali ya. Menurut Bapak atau Ibu, pada Mas Teguh ini, apa yang harus dilakukan untuk melengkapi kekurangan kebijakan pemerintah tersebut? Silakan, Mas Teguh. Satu, jujur, kalau melihat berbagai kebijakan, kebetulan beberapa tahun yang lalu saya pernah melakukan inventaris ya, menginventaris dan mengalokasikan analisis singkat terkait dengan berbagai kebijakan terkait dengan kebijakan karhutlah. Dikatakan cukup, cukup banget. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, mulai dari Undang-Undang 41 ya, Undang-Undang 18 tentang perkebunan, 41 tentang kehutanan ya, kemudian ada Undang-Undang 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sampai dengan ada PP nomor 4 dan seterusnya. Ini kan setiap tahun kita memproduksi, sampai dengan impres ya, yang terlemah itu impres. Itu udah, kalau dijalankan, sesungguhnya ya, kalau dijalankan dan disiplin, ada pengawasan, tidak ada korupsi, selesai ini barang. Dan kita juga sudah tahu, makanya kalau kami selalu melihat dulu akar persoalannya. Akar persoalannya jelas, kerusakan hutan, kerusakan gambut, atau penurunan kualitas dari hutan dan gambut tersebut. Nah, iklim, kemudian perilaku manusia itu tadi, misalnya membakar gitu, itu hanya pemicu kecil gitu. Jadi kalau itu dilaksanakan, kami pikir dari segi hukum jalannya. Nah, terkait dengan Omnibus Law, RUU Cipta Kerja ya, kalau Omnibus Law itu secara hukum nggak ada masalah. Omnibus itu satu pendekatan hukum yang baik-baik saja. Tapi ketika RUU Cipta Kerja, itu jadi masalahnya. Jadi saya sebut RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja ini, itu menambah kerentanan kita, menambah beban kerentanan lingkungan hidup. Karena apa? Karena dia mengatur dan menghilangkan berbagai segat terkait dengan perlindungan hutan. Jadi kami kebetulan beberapa yang lalu, ini saya kirim di chatbox link laporannya, kami melakukan analisis terkait dengan implikasi Omnibus Law ini terhadap hutan dan lahan serta pencapaian komitmen iklim. Jadi beberapa temuannya adalah kalau Omnibus Law, RUU Cipta Kerja ini dijalankan, maka 5 provinsi terancam akan kehilangan seluruh hutan alamnya akibat laju deforestasi nggak terbendung. Karena tidak ada lagi pengaturan tentang harus mengkonservasi minimal 30% ya di setiap provinsi, kemudian tidak ada lagi batas penguasaan lahan, kemudian beberapa aturan yang mengatur penegakan hukum yang diatur di Undang-Undang 32 juga dihilangkan. Kemudian temuan lainnya, 4 provinsi terancam akan kehilangan hutan alam di luar PIPIP dengan luasan terbesar PIPIP ini peta indikatif penundaan izin baru ya, atau menurunkan hutan. Nah, kemudian target NDC di sektor kehutanan khususnya dari pengurangan deforestasi terancam gagal tercapai karena kuota deforestasi kita sampai 2030 itu terlampaui gitu. Karena hanya 325 ribu hektar per tahun ya. Kemudian kalau misalnya dihitung rata-ratanya akan hilang. Nah, terakhir, kesempatan untuk menyelamatkan hutan alam seluas 3,2 sampai 3,4 juta hektar yang saat ini terlanjur berada di dalam izin perkebunan sawit itu hilang, kesempatan untuk menyelamatkan itu hilang. Toh, karena tadi alas investasi. Nah, sedikit terkait menambahkan analisis, jadi dari berbagai laporan terkait dengan investasi, ini kadang-kadang kita agak rumit untuk memahami, makanya penolakan terhadap RUU Cipta Kerja besar ya. Jadi, kalau kita melihat data The Economist ya, dari Business Outlook Survey 2019, Indonesia itu, kalau dikhawatirkan, masalahnya investasi yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Indonesia itu negara nomor 3 yang paling diminati oleh investor setelah Cina dan India. Jadi nggak ada persoalan sebenarnya dengan investasi. Kita baik-baik saja gitu. Tetapi persoalannya apa? Kenapa investor lari ke Vietnam dan negara-negara berkembang lainnya? Karena penghambat investasi terbesar di Indonesia itu, kalau top 5-nya ada korupsi, besar sekali korupsi kita, kontribusi penghambat investasi itu korupsi. Kemudian inefisiensi birokrasi, akses ke pembiayaan, infrastruktur tidak memadai, dan instabilitas kebijakan. Nah, akar persoalan sudah diketahui, tetapi kok jawabannya RUU Cipta Kerja gitu? Harusnya sederhana saja. Pastikan KPK berjalan efektif, korupsi dicegah, kebijakan nggak boleh tumpang tindih, dan seterusnya. Jadi, menurut kami,
kalau terus diteruskan RUU Cipta Kerja, kami khawatir kita semakin nggak punya kesempatan untuk menyelamatkan diri dari karhutlah. Oke. Okay. Apalagi kalau datang bersamaan dengan pandemi-pandemi yang lain ya. Hari ini baru dicoba dengan COVID-19. Tidak tahu tahun depan mungkin ada pandemi lain ya. Allahu a'lam, dan kita tidak menginginkan itu tentunya. Oke. Okay. Oke. Okay, terima kasih atas tanggapannya, Mas Teguh. Mungkin ada tanggapan yang lain dari Bapak-Bapak, Ibu mengenai isu ini. Oke. Okay. Ini Dr. Arief, apakah masih sana di sana, Dr. Arief? Dokter Arief? Masih, Mas. Oh, siap. Ya, oke. Okay. Ini ada pertanyaan untuk Dokter Arief dan Dokter Monica, nanti bisa saling melengkapi nggih. Ini dari Julia, adakah rekomendasi untuk pemerintah daerah dari sisi kesehatan terkait bagaimana seharusnya persiapan menghadapi ancaman bencana asap di tengah pandemi? Perlukah memperbanyak masker N95 atau seperti apa gitu? Silakan, Dok. Oke. Okay. Saya izin share screen mungkin, Mas, ya. Jadi silakan. Ada beberapa yang kayaknya pas banget untuk pada saat webinar kita kali ini. Apakah sudah terlihat, Mas? Sudah, Dok. Silakan, Dok. Oke. Jadi sedikit teori sih ya buat kita sama-sama, karena memang judulnya itu sangat benar ya, lindungi paru-paru dunia demi paru-paru kita. Karena kalau kita lihat ya, ini bukannya dynamic duo yang membuat kita tambah bagus, ini adalah deadly duo untuk COVID-19 dan karhutlah lain. Dari awal penyebabnya itu sama-sama kecil, Mas, jadi nggak kelihatan, harus dengan mikroskop dengan 1000 kali atau bahkan jutaan kali baru kelihatan barang yang akan merusak. Kemudian memang tadi untuk dari tahun 1970 itu memang sudah ada. Salah ya Dokter Nirmala ya, tetapi yang parah lagi itu tahun 97, dan kita lihat itu akan bertahun-tahun tuh seperti itu. Sama COVID-19 juga sama, dari tahun 2000 sudah ada virus corona, 2013 ada si virus lagi yang namanya MERS. Nah, sampai kapan kita nggak tahu nih gitu. Kemudian inilah hasilnya ya, betul, karena ulah manusia juga yang menyebabkan COVID-19 akhirnya jadi karhutlah. Nah, ini tadi yang ditanyakan ya, sama-sama di bagian pernafasan gitu. Cuman yang satu di bagian atas untuk COVID, untuk karhutlah di bagian bawah yang paling dalam. Tapi hasil akhirnya sama. Jadi seolah-olah kita satu orang dikeroyok dua orang yang sama gitu, yang sama-sama jahat ke arah pernafasan. Tapi hasilnya seperti ini ya. Ini sedikit teori aja, kalau teman-teman lihat harusnya paru-paru kita itu warnanya tuh banyak yang hitamnya. Itu berarti banyak udaranya gitu. Coba kalau kita lihat di slide itu ada gambar banyak asap-asapnya kan, Bu. Benar juga ada asap di situ, itu adalah ada infeksi di situ. Itu berarti paru-parunya udah rusak seperti itu. Kemudian ini yang karhutlah itu bukan hanya di ISPA, bukan hanya di pernapasan aja, bisa ke lain juga sama. Kemudian inilah dia ya, Indonesia ini saya rasa selalu memecahkan rekor yang harusnya tidak dipecahkan gitu. Jadi karhutlah pada hari pertama baru satu titik api, hari berikutnya langsung banyak 20, 30, sampai 70-an titik api. Sama dengan COVID. Saat kita periksa, langsung zonanya jadi zona merah semua, seperti itu. Ini ya, penyebabnya tadi banyak kasusnya, banyak partikelnya. Kemudian kenapa bisa bertambah banyak? Ya mungkin karena pengaruh cuaca, kemudian ketidaktahuan kita gitu ya, kemudian pengaruh angin untuk karhutlah. Untuk COVID-19 juga, kalau kita nggak tahu, kita itu belum diperiksa, tetapi kita itu udah kemana-mana, melanggar protokol, hasilnya akan sama. Jadi kita bisa menulari kemana-mana, seperti itu. Nah, ini dampaknya ya, kita bisa lihat. Yang kita lakukan selama ini terus terang hanya respon. Nah, ini pas banget gambarnya ya. Jadi yang sisi kanan itu karhutlah, dia menggunakan masker yang langsung tersambung oksigen atau masker N95, sudah dijelaskan tadi, karena partikelnya itu sangat kecil, sehingga sebenarnya hanya N95 lah yang bisa untuk si pasien ini bisa nggak masuk ya, si partikelnya itu nggak masuk gitu. Kemudian kalau untuk di COVID-19 itu kita bisa pakai masker kain atau masker bedah, itu sebenarnya untuk mencegah supaya tidak menular, seperti itu.
untuk penularannya, bukan untuk masuk virusnya. Kita bisa lihat ya di semua bidang kesehatan akan semuanya berubah. Cara kita memeriksa, cara kita menangani, kemudian hal-hal yang disiapkan oleh para pemerintah itu emang sama gitu. Tapi kembali lagi tadi sudah disinggung oleh Bu Kartika, Pak Ari, Pak Agung, bahwa yang penting itu pencegahannya gitu loh, gimana orang itu supaya tidak sampai seperti itu. Nah ini yang dilakukan oleh pemerintah sudah sama ya. Dan ada pelang, Anda memasuki kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan, ini cuma 100 meter dari kompleks saya, gitu. Oh, deket banget ya, kejadian lagi itu. Ya, kejadian lagi, kebakaran lagi. Itu saya, itu kayaknya kok nggak masuk akal banget, gitu ya. Yang selama ini memang kita lebih banyak ke responnya, Mas. Nah, rekomendasinya adalah sama. Perilaku hidup bersih dan sehat bisa buat karhutlah dan untuk COVID-19, protokolnya sesuai di tiap-tiap daerah, gitu ya. Kayaknya yang tinggal di mana dengan yang tinggal di mana akan berbeda, itu nggak apa-apa. Itu memang harusnya seperti itu. Kemudian ada pelaporan kasusnya. Dan terakhir, kami ini, saya ada buat buku juga sih. Ini lebih ke buku untuk awam, seperti cerita bergambar. Nanti akan menemukan banyak gambar di situ dengan bahasa-bahasa awam, baik tentang kabut asap dan nanti akan terbit juga tentang Pevin Assemble, yaitu penyakit virus corona 19. Itu Mas Kunto. Mantap. Terima kasih Dr. Arief. Semoga sukses dengan penerbitan bukunya ya. Dr. Monique, boleh nambahkan dok untuk kira-kira rekomendasi pemerintah daerah dalam menanggapi dynamic duo nih, kayak kombonya ini karhutla dan juga COVID-19 itu apa dok? Setuju banget tadi dengan Dr. Arief sebetulnya. Yang penting adalah pencegahan ya. Jadi memang kita di sektor kesehatan itu istilahnya dihilir banget ya gitu. Jadi istilahnya menangani orang-orang yang sudah terdampak gitu. Oleh karena itu, saya pikir orang-orang yang dihilir ini, kita yang di sektor kesehatan, itu harus bicara, harus banyak bicara sebenarnya. Bicara dalam artian, jangan sampai kita kewalahan nih dihilir. Kita harus bicara agar pencegahan di daerah hulu, di area hulu, pencegahan karhutla ini dilakukan gitu. Jadi mungkin itu harus ada penekanan dari teman-teman kesehatan bahwa tolong ini dilakukan begitu ya. Jadi maksudnya harus bersuara lah istilahnya. Itu satu. Lalu yang kedua, saya pikir di sektor kesehatan juga harus menyiapkan mungkin rumah singgah ya. Kalau seandainya karhutla ini berulang dan berulangnya parah begitu. Tapi harus pikirkan juga rumah singgahnya ini dalam konteks COVID-19 gitu. Maksudnya bagaimana mungkin dibuat jaga jaraknya, lalu dibuat tempat cuci tangan yang lebih banyak. Lalu juga harus dipikirkan tuh nanti maksudnya apakah satu keluarga mungkin ada satu kamar sendiri, mungkin jadi harus dipikirkan dalam dua konteks bersamaan itu gitu, karhutla dan COVID. Jadi jangan sampai mereka di rumah singgah nggak kena karhutla tapi malah kena COVID gitu. Kita nggak pengen itu terjadi. Yang ketiga tadi soal masker, kayaknya kalau nimbun masker juga bukan solusi yang baik ya gitu. Tidak disarankan gitu, malah lebih disarankan untuk edukasi saat ini untuk COVID gunakan masker kain, dan itu harus terus-menerus disuarakan. Mungkin itu Pak Kunto. Oke, terima kasih Dr. Monica dan Dr. Arief, respon yang luar biasa. Saya pengen ke Bu Kartika. Apakah Bu Kartika masih di sini? Bu Kartika? Ibu? Masih. Siap, Bu. Ada pertanyaan terakhir, Ibu. Mungkin bisa direspon secara secara singkat gitu dari Fahrudin, Ibu nanya. Apakah ada pengaruh antara site selection suitability, kawasan hutan, dan tata ruang di wilayah bersangkutan terhadap karhutla? Saya ulangi, Bu. Apakah ada pengaruhnya site selection suitability, kawasan hutan, dan tata ruang di wilayah bersangkutan terhadap karhutla? Kayaknya ini ke arah tata ruang ya. Arah penataan tata ruang ya. Betul. Maaf. Bu. Mungkin yang lain. Ini ada satu lagi, Bu. Untuk yang. Ya, ini untuk biodiversitas hutan. Menurut Ibu Kartikawati, apakah tadi disinggung mengenai ada setelah kebakaran itu seperti berubah gitu, menjadi hutan, dari hutan lindung menjadi kayak HTI gitu, seperti pinus dan lain sebagainya. Bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan keanekaragaman hayati yang ada di hutan ketika itu berubah menjadi HTI, Bu?
Sebenarnya bukan HTI ya. Oke. Okay. Jadi memang ada jenis-jenis tumbuhan yang dia itu sifatnya tahan terhadap api, ya. Tahan terhadap api. Jadi memang biasanya ini jenis-jenis yang misalkan untuk kayunya itu dia mempunyai kulit yang tebal. Kemudian juga untuk perkecambahan bijinya dia juga biasanya kalau seperti pinus itu dia tertutup oleh kayak kerucutnya itu ya. Jadi dia yang jadi ini seperti seleksi alam sebenarnya. Di mana dia yang bertahan itu yang akan eksis ya. Nah, bagaimana dampaknya terhadap diversitas atau keanekaragaman hayati? Pasti ini juga akan berubah ya. Karena seperti contohnya tadi belum saya masukkan di ini ya. Ada beberapa jenis burung itu juga atau satwa itu yang tahan terhadap api ya. Ada juga yang dia sifatnya oportunis ya. Oportunis dia tidak terpengaruh ya. Tapi ada juga yang sangat peka terhadap api. Nah, pastinya untuk jenis-jenis yang dia peka terhadap api ini akan sangat mengubah kondisi populasinya ya. Terutama yang pertama kena pasti mikroorganisme ya. Kemudian seperti kalau kayak burung pelatuk ya, itu mungkin dia ada diuntungkan dengan kebakaran karena pohon-pohon yang gosong itu dia bisa untuk bersarang kan. Kemudian juga ketika terjadi habis kebakaran biasanya akan muncul banyak serangga. Nah, ini sumber pakan dari burung pelatuk. Sementara untuk rangkong sendiri ini jadi masalah. Karena faktor keterbatasan, faktor pembatasan seperti rhinoplak itu adalah pohon-pohon yang tinggi besar. Karena di situ dia untuk bersarang ya, untuk reproduksi dan sebagainya. Jadi ya pasti sangat-sangat berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati itu sendiri. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu Kartika, atas responnya. Ini waktunya semakin mepet. Mungkin satu pertanyaan terakhir kami tunjukkan kepada Taman Nasional, baik di Bukit Raya maupun di Taman Gunung Palung. Taman Nasional Gunung Palung. Ini tadi sudah disampaikan banyak mengenai langkah konkret yang dilakukan oleh Taman Nasional gitu untuk melindungi hutan dan mencegah kerusakan kebakaran hutan dan lahan. Gitu. Kira-kira mungkin ada pesan Bapak dari Pak Agung dan juga Pak Ari, kira-kira apa yang langkah konkret apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi hutan dan kira-kira apa yang bisa dibantu oleh masyarakat yang jauh dari hutan? Misalkan mereka yang tinggal di Jakarta atau secara global, misalkan saya sekarang di Jawa nih Pak, apa yang bisa saya lakukan untuk mendukung konservasi dan juga upaya-upaya perlindungan terhadap hutan? Mungkin kepada Pak Agung dulu. Ya, terima kasih Mas Kunto. Jadi yang pertama kalau berada yang masyarakat yang berada di sekitar hutan ya urungkan untuk lahan apapun alasannya karena dalam situasi saat ini pandemi ya maka akan menambah keprihatinan atau derita kita semua. Jadi hindari untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Sedapat mungkin ya membuka lahan tanpa dibakar. Itu yang di sekitar hutan dan hutan itu sesungguhnya juga sebagai tempat kalau kita masih situasi pandemi seperti ini tempat kita untuk meningkatkan imun juga nih Mas Kunto. Jadi kalau memang ada kesempatan untuk bermain ke hutan, mainlah ke hutan karena itu siapa meningkatkan imun kita ya. Tapi yang buka ya kalau masih ditutup memang kita belum bisa. Kemudian yang jauh dari ini ya, ya tadi juga disampaikan kalau ada saluran donasi terutama untuk masyarakat ya, mungkin ada juga NGO yang bergerak di level masyarakat yang dia memang bergerak di pemberdayaan atau pencegahan kebakaran hutan, bantulah mereka. Kemudian ini mungkin ada sedikit pantun Mas, biasanya ada pantun mudah-mudahan. Mantap Pak Agung, silakan Pak. Siap. Makan kedondong rasanya asam, sama rasa seperti mangga muda. Asik. Mari kawan orang agar bumi selalu terjaga.
Asik, mantap. Kerajinan lokal dibuat menarik oleh pengrajinnya. Mari kita menjaga hutan dan lahan, jangan sampai kita membakarnya. Terima kasih. Asik, asik. Terima kasih Pak Agung, sebuah closing statement yang sangat luar biasa. Pak Ari, gimana Pak? Apa yang bisa dibantu nih, baik dari masyarakat yang tinggal di hutan, lingkungan hutan, maupun masyarakat yang tinggal jauh dari hutan? Sebenarnya kalau asap itu kan terbang itu kemana-mana ya, sesuai dengan arah angin. Mau di dalam kawasan hutan, maupun di luar kawasan hutan, apakah itu di lahan. Kalau tadi Pak Dr. Ari itu kan bilang di belakang, di depan rumahnya, itu hutan bukan? Itu pun asap. Dengan kata lain, bahwa kalau musim kemarau, jangan membakar. Itu saja. Apalagi kalau kita tidak tahu kondisi apaknya itu seperti apa, atau kondisi tempat tinggal kita itu seperti apa. Apakah itu gabut atau apa, kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya musim kemarau, jangan harap, kita harapkan jangan ada api. Jangan main-main dengan api. Intinya seperti itu. Yang kedua, untuk masyarakat umum, mungkin karena kami yang bertindak di sini selaku kegiatan penanggulangan dan pengendalian atau pencegahan. Nah, yang pertama adalah doakan kami. Doakan kami. Terima kasih, Pak. Doakan kami untuk bekerja secara maksimal. Kedua, semangati kami. Karena kami butuh semangat. Semangat. Jadi, insya Allah dengan doa dan semangat Bapak, Ibu, dan masyarakat semua, kami pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Dan tidak ada asal. Dan saya yakin pasti bisa. Mungkin itu, Pak. Makasih. Baik, terima kasih Pak Ari dan Pak Agung atas tanggapannya. Aduh, ini banyak sekali sebenarnya respon-respon pertanyaan yang berkaitan dengan karhutla dan COVID-19 pada pagi hari ini. Namun karena waktunya yang memang sudah selesai gitu ya Bapak Ibu, kami mohon maaf karena tidak bisa semua pertanyaan bisa kami respon. Tapi kami akan berusaha untuk menjawab dan merespon pertanyaan Bapak Ibu yang sudah disampaikan di chat box via email. Jadi nanti akan panitia akan mencoba mengumpulkan pertanyaan tersebut dan kami akan menghubungi narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu berikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa, kepada Bu Kartikawati, Bu Dr. Monica, Pak Teguh, Pak Ari, Pak Agung, dan juga Dr. Arief. Terima kasih, Udos, dan kami doakan agar apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Para hadirin sekalian, demikianlah acara webinar yang membahas tentang kebakaran hutan dan lahan dan juga COVID-19. Selanjutnya, sebelum kita menutup sesi ini, saya ingatkan sekali lagi bahwa kita harus meningkatkan kewaspadaan, pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian mengenai isu COVID-19 dan kebakaran hutan dan lahan, serta mulai menjalankan langkah-langkah konkret untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tadi sudah disampaikan banyak sekali langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan, baik itu bagi kita yang berada di lingkungan hutan maupun yang berada di luar hutan. Semoga sesi webinar pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau ada satu orang yang sadar, satu orang yang termotivasi, maka itu merupakan keberhasilan yang luar biasa dalam langkah perlindungan hutan dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Sekali lagi, sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan banyak informasi pada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta dan atas partisipasi yang luar biasa dalam kegiatan diskusi kali ini. Banyak pertanyaan yang masuk, banyak respon-respon yang masuk, dan ini merupakan sebuah tanda bahwa webinar kali ini bisa berlangsung dengan baik. Demikian acara diskusi ini sudah kita lewati semua. Akhirnya saya Kunto Nur Cahyoko selaku moderator mohon undur diri. Kita bertemu dalam diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony Mbak Eti. Terima kasih banyak Mas Kunto dan terima kasih kepada para narasumber yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya sangat bermanfaat. Rekan-rekan, saya ingin mengingatkan bahwa di akhir acara nanti kita akan berfoto bersama dengan memakai masker. Jadi mohon nanti dipersiapkan maskernya, juga dinyalakan videonya mulai dari sekarang. Dan sekarang saya akan mengumumkan para adopter bibit. Sudah ada 15 adopter dengan total 17 bibit. Terima kasih kepada Karisha Putri Aji, Enggar, Nuryanto, Andre Winata, Rizkia Dian Maharani, Priyono Hadi Sunarto, Rosiana,
Albert Jo, Denny Herdiana, Lee Chang Sup, Maharani Dwiyana Purba, Maya Vita Dwiyanti Purba, Azalia Muhransyah, Abimana Anugroho, Sri Nuryati, dan Aichi. Terima kasih. Bibit yang sudah Anda adopsi akan kami tanam dan pelihara di lokasi reboisasi Asri. Sertifikat adopsi bibit dan foto akan kami kirimkan melalui email. Nah, sekarang adalah saatnya yang ditunggu-tunggu. Pengumuman 3 peserta terpilih webinar COVID-19 dan kebakaran hutan dan lahan, lindungi paru-paru dunia demi paru-paru kita. Mereka akan mendapatkan tas cantik, nah seperti ini bergambar orang utan, kemudian ada masker keren bermotif batik Kalimantan, dan buku yang menarik berjudul Kabut Asap dan Kesehatan yang ditulis oleh Dr. Arief Wicaksono. Selamat kepada Welly Betty, penanya dari melalui Facebook Live, kemudian ada Chelvin dari IPB, dan Julia. Selamat kepada 3 peserta terpilih. Sekarang saatnya kita untuk berfoto bersama. Saya mengajak rekan-rekan untuk memakai maskernya. Atau kalau tidak ada masker bisa diwakilkan oleh tangannya. Tutup seperti ini, ya. Kita pakai maskernya. Ini ada 11 slides. Jadi kita akan ambil beberapa foto. Harap bersabar. Karena memang ada lebih dari 200 orang saat ini, ya. Oke. Saya hitung ya, 3 kali, siap, 1, 2, 3. Tetap senyum tidak apa-apa, walaupun tertutup masker. Ya, mohon ditahan, bersabar. Slide 2. Slide 3. Oke. Sudah? Oke, sudah selesai. Terima kasih Kak Mimin. Kami juga mengundang rekan-rekan untuk memposting video kalian dengan memakai masker dan dipost di sosial media masing-masing dengan hashtag Indonesia Tanpa Asap. Tak terasa sudah lebih dari 2 jam kita bersama. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir dari awal hingga akhir acara. Bagi peserta yang sudah mengisi daftar hadir, kami akan mengirimkan sertifikat materi, daftar hadir, dan jawaban pertanyaan yang belum sempat terjawab melalui email. Buah semangka di tepi jalan, dibelah 2 sama Pak Komar. Jangan engkau sesekali bakar hutan karena membuat udara jadi tercemar. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelajaran acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat beraktivitas dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi unmute semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mbak Di Asri, Bu Kartika, Mbak Monika, Pak Teguh, Pak Ari, Pak Agung, Mas Kunto, makasih banyak ya. Berbagi bersama. Dari Taman Nasional. Sayonara. Semuanya dari kementerian juga banyak, dari universitas terima kasih banyak. Kawan-kawan dari universitas silakan dilihat di website Asri, mungkin bisa main-main ke Asri. Silakan. Harus izin live kalau bisa. Izin live. Dari Gunung Palung izin live ya. Yeah.
Mahasiswa Pak Hutan ada yang magang di ASRI kah? Bu. Artinya dari biologi. Bu. Oh, dari biologi? Ya, dari ada yang belum ada. Kenapa? Dari Fakultas Kehutanan yang sekarang belum ada ya? Belum, kemarin tuh sebetulnya dari YP kan ada beberapa dari program beasiswanya YP. Cuman karena saat ini kita sudah ada 8, sebetulnya kita maunya nanti pas bulan Agustus itu nanti bergantian. Tapi ternyata akhirnya sudah magang di tempat lain, sepertinya itu dari kehutanan. Nah, yang saya ingin tahu ini,